Baik, kepada seluruh peserta, mahasiswa Institut Kesehatan Mitra Bunda diminta untuk mengecek kembali satu dua tes. Baiklah, diinformasikan kembali kepada seluruh peserta mahasiswa Institut Kesehatan Mitra Bunda untuk mengecek kembali satu dua tes. Baiklah, oke, kembali kami informasikan kepada seluruh mahasiswa Institut Kesehatan Mitra Bunda untuk mengecek kembali settingan audionya dan mikrofonnya untuk dinonaktifkan. Jadi selama acara kita pada hari ini, yang hanya aktif itu hanya mikrofon dari MC dan juga dari Bapak pemateri kita, pemateri karakter building kita pada hari ini, Bapak Henry Gemilang. Jadi kembali diinformasikan kepada seluruh mahasiswa untuk mengecek kembali mikrofonnya agar selama jalannya materi karakter building kita pada hari ini tidak mengganggu dari penyampaian dari materi yang diberikan. Kemudian kepada seluruh mahasiswa pada saat penayangan lagu Indonesia Raya itu diminta untuk berdiri sebagaimana kita menyanyikan lagu Indonesia Raya di acara-acara biasa, karena kita juga harus menghormati lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita. Baiklah, kita mulai saja acara kita pada hari ini. Pantun Melayu, rangkaian kata. Kita mulai saja acara kita pada hari ini, yaitu diawali dengan sebuah pantun.
Pantun Melayu, rangkaian kata, warisan leluhur, indah bermakna. Assalamualaikum, mulanya kata, kami sembah pembuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak. Yang kami hormati Bapak Rektor Institut Kesehatan Mitra Bunda, Bapak Dr. Haji Mohardi Badar MM. Yang kami hormati Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3. Yang kami hormati Ketua Program Studi, yang kami hormati Bapak Henry Gemilang, konsultan internasional yang merupakan pemateri kita dalam acara Character Building dengan tema Kindness Good, Leadership Professional and Innovative. Yang kami hormati dosen beserta staf Institut Kesehatan Mitra Bunda dan seterusnya kepada mahasiswa-mahasiswi Institut Kesehatan Mitra Bunda yang kami banggakan. Puji syukur marilah kita sama-sama ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan berkah dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam Zoom meeting kita pada hari ini dengan acara Character Building dengan tema Kindness Good, Leadership Professional and Innovative. Salawat dan salam, tak lupa pula kita sanjung tinggikan kepada pimpinan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang serba berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penayangan video safety briefing Institut Kesehatan Mitra Bunda. Kepada panitia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Berikut ini kami sampaikan standar safety briefing. Safety briefing adalah prosedur keselamatan yang ditujukan kepada dosen, staf, mahasiswa, serta pengunjung kampus Institut Kesehatan Mitra Bunda. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki gedung yang terdiri dari 4 lantai, di mana tiap lantai dan ruang dilengkapi dengan standar keselamatan berupa arah petunjuk evakuasi dan alat pemadam kebakaran atau APAR, sedangkan di laboratorium dilengkapi dengan emergency shower dan alat pelindung diri dari bahaya zat kimia. Berikut ini kami sampaikan cara evakuasi yang benar. Pertama, apabila ada sedikit bagian tubuh yang terkena tumpahan atau cipratan zat kimia yang berbahaya, segera cuci dengan air mengalir. Jika mengenai bagian mata dan sebagian besar anggota tubuh korban, bersihkan segera menggunakan alat emergency shower. Kedua, jika terdengar suara sirine tanda kebakaran, jangan panik, tetap tenang, segera keluar dari ruangan. Apabila ada asap, berjalanlah merunduk sambil menutup hidung karena posisi ini memudahkan Anda prosedur keselamatan. Segera ambil APAR yang terdekat dari ruangan. Letakkan APAR sejajar dengan tubuh. Tahan APAR sambil melepas pin pengamannya. Periksa tekanan APAR dengan mengarahkan corong ke atas, lalu tekan tuas beberapa kali. Angkat tabung APAR. Lepaskan isi tabung dengan menekan tuas, kemudian kibaskan sampai merata. Ketiga, apabila terjadi gempa, jangan panik, tetap tenang, berlindunglah di bawah meja, segera keluar dan ikuti jalur evakuasi. Berlarilah menuju titik kumpul yang berada di halaman gedung. Lakukan pengecekan jumlah rekan kerja Anda dan tunggu sampai situasi dinyatakan aman oleh pihak yang berwenang.
Demikianlah penjelasan safety briefing sebagai standar keselamatan di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Tetap utamakan keselamatan dalam bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alat pemadam kebakaran atau APAR, sedangkan di laboratorium dilengkapi dengan itulah tadi telah kita saksikan bersama video safety briefing Institut Kesehatan Mitra Bunda, yang mana video tersebut merupakan standar keselamatan yang ada di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Jadi nanti adik-adik, baik itu mahasiswa-mahasiswa kita, setelah nanti kita bisa berkumpul kembali di Institut Kesehatan Mitra Bunda, nanti bisa tahu bagaimana standar keselamatan yang ada di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Maka dari itu video ini terus kita tayangkan setiap acara-acara. Oke. Okay. Baiklah adik-adik yang kami hormati dan juga Bapak pemateri yang telah bergabung bersama kita. Acara selanjutnya sebagai persembahan dari kami, marilah kita saksikan bersama-sama tari persembahan Institut Kesehatan Mitra Bunda. Kepada panitia silakan untuk diputar. Terjadi gempa, jangan panik, tetap tenang, berlindunglah di bawah meja, segera keluar dan ikuti jalur evakuasi. Berlarilah menuju titik kumpul yang berada di halaman gedung. Lakukan pengecekan jumlah rekan.
Oke, baiklah, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan jaringan sedikit. Jadi untuk acaranya kita lanjutkan saja untuk penayangan video profil dari Institut Kesehatan Mitra Bunda. Kepada panitia kami persilakan. Mitra Bunda merupakan satu-satunya institut di Kepulauan Riau dan memiliki 7 program studi di antaranya Sarjana Gizi, Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, Sarjana Farmasi, Diploma 3 Kebidanan, Diploma 3 Keperawatan, Program Studi Sarjana Gizi pertama yang berada di Kepulauan Riau. Program Studi Sarjana Gizi didukung oleh tenaga pengajar yang berkualitas dan fasilitas yang lengkap sebagai pendukung pelaksanaan belajar mengajar di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Program studi Sarjana Gizi membekali mahasiswa dengan pengalaman belajar di kelas, laboratorium, dan lahan praktek, sehingga lulusan program studi Sarjana Gizi Institut Kesehatan Mitra Bunda dapat bekerja sebagai pertama, pengambilan keputusan pelayanan gizi, kedua, manajer dan care provider pelayanan gizi, ketiga, supervisor pelayanan gizi, keempat, supervisor pendidikan dan pelatihan gizi, kelima, inspirator gizi di masyarakat atau community leader, keenam, pelaksana penelitian ilmiah. Pengaplikasian dari 6 bidang pekerjaan tersebut, yaitu lulusan program studi sarjana gizi dapat bekerja dalam beberapa jenis pekerjaan pada instansi. Pertama, sebagai tenaga gizi di Kementerian Kesehatan. 2. Sebagai tenaga gizi di rumah sakit. 3. Sebagai tenaga gizi di puskesmas. 4. Sebagai quality control di industri pangan. 5. Sebagai pengusaha bidang kuliner, pangan, gizi, kesehatan, dan pertanian. 6. Sebagai konsultan gizi. 7. Sebagai tenaga gizi di BPOM dan Badan Ketahanan Pangan. 8. Sebagai tenaga gizi di organisasi olahraga. 9. Sebagai dosen dan peneliti.
Itulah tadi telah kita saksikan bersama video profil dari Institut Kesehatan Mitra Bunda. Hadirin yang kami hormati dan mahasiswa yang kami banggakan. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama lagu Indonesia Raya dan Mars IKMB. Kepada hadirin, kami minta untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baiklah, telah kita saksikan bersama lagu Indonesia Raya dan Mars Institut Kesehatan Mitra Bunda. Acara selanjutnya, marilah kita saksikan video tentang protokol COVID-19 di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Kami persilakan kepada panitia. Thank you.
Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam memasuki tata normal atau biasa disebut dengan new normal dengan memperhatikan protokol kesehatan. Menggunakan alat perlindungan diri seperti masker, face shield, mengecek suhu tubuh, mencuci tangan sesuai standar kesehatan menggunakan air yang mengalir dan juga sabun, mencuci telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, gerakan mengunci, mencuci ibu jari dan juga ujung kuku. Setelah itu, menjaga jarak minimal 1,5 meter. Tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Baiklah, telah kita saksikan bersama video protokol COVID-19 di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Acara selanjutnya, marilah kita jelang bersama sambutan dari Bapak Rektor Institut Kesehatan Mitra Bunda kepada Bapak Dr. Haji Mohardi Badar MM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hendri Gemilang, selaku konsultan internasional dan juga selaku trainer kita pada hari ini. Yang terhormat Bapak Pembina Yayasan Harapan Bunda, yang terhormat Ibu Ketua Yayasan Harapan Bunda Batam, yang terhormat para Wakil Rektor, para Kaprodi, Sekprodi, dan dosen, serta staf Institut Kesehatan Mitra Bunda, dan yang saya cintai dan saya banggakan, mahasiswa-mahasiswi Institut Kesehatan Mitra Bunda yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat limpahan dan rahmat-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul melalui virtual ini dalam rangka suatu seminar karakter building dengan tema awareness, leadership, professional dan competitive. Pada kesempatan ini, saya selaku Rektor Institut Kesehatan Mitra Bunda menyampaikan bahwa acara seminar karakter building yang diikuti oleh seluruh mahasiswa dari berbagai program studi di Institut Kesehatan Mitra Bunda sehingga dapat meraih sukses dengan menjadi mahasiswa-mahasiswi yang berkarakter dan merupakan salah satu bentuk wujud implementasi dari kegiatan ini nantinya. Sebagaimana diketahui bahwa karakter, membangun karakter adalah suatu usaha untuk membina, memperbaiki atau membentuk tabiat, watak, sifat, kejiwaan, akhlak ataupun budi pekerti insan manusia ataupun masyarakat sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang berlandaskan Pancasila. Membangun karakter mahasiswa, mahasiswi itu sangat penting dilakukan karena mahasiswa ataupun mahasiswi merupakan generasi penerus bangsa serta motor penggerak kemajuan dan kemandirian bangsa di masa depan. Oleh karena itu, menciptakan karakter yang unik dapat menjadi identitas diri di mana tidak dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa lain. Hal tersebut
dapat menjadi bekal soft skill yang perlu dimiliki oleh setiap mahasiswa-mahasiswi, sebab dunia kerja tidak hanya hard skill saja yang menjadi prioritas, melainkan soft skill yang lebih dominan yang dibutuhkan. Maka oleh sebab itu, pada kesempatan ini, saya selaku Rektor Institut Kesehatan Mitra Bunda mengharapkan kepada semua peserta kiranya dapat mengikuti seminar ini dengan seksama, sehingga dapat nantinya akan meningkatkan kinerja di masa depan dengan karakter yang diinginkan. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Dan saya terakhir, saya sudah dengan berpantun, belajar dengan guru matematika, setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara dimulai, mari bersama ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita saksikan bersama sambutan dari Bapak Rektor Institut Kesehatan Mitra Bunda. Acara selanjutnya, kita akan langsung mendengarkan materi character building dengan tema Kindness, Good Leadership, Professional and Innovative yang akan dibawakan oleh Bapak Henry. Bapak Henry Gemilang. Kita akan tampilkan sedikit dari apa namanya kurikulum vitae dari Bapak Henry. Silakan panitia ditampilkan kurikulum vitae dari Pak Henry. Putih loh. Share screen dah belum? Nah, yang di laptop ini putih. Di tempat Bapak juga putih. Ya, kita telah lihat bersama-sama. Inilah dia kurikulum vitae dari Bapak pemateri kita, Bapak Henry Gemilang, yang akan membawakan materi tentang character building, kindness, good leadership, professional and innovative. Beliau, Bapak Henry Gemilang, lahir di Padang, Sumatera Barat, tanggal 18 Maret 1967. Alamatnya di Perum Bidayu, di Tanjung Piayu, Batam, Indonesia. Beliau merupakan salah satu senior konsultan, ya, konsultan dan training, ya. Kemudian juga ada juga banyak sekali di sini. Apa beliau, jam terbang beliau yang sudah melanglang buana kemana-mana, ya. Di antaranya sebagai senior konsultan at HSG Consulting Training sampai dengan sekarang. Kemudian senior konsultan Hemeters 21 Singapura dari 2008 sampai 2018. Kemudian ada juga extra activities-nya part-line lecturer marketing dan SDM di Batam University. Kemudian educational background mungkin saya akan bacakan yang saat ini juga nanti. Ada juga dari background beliau ini dari University Graduation and English Language and Literature University of Andalas, Sumatera. Kemudian Management Business Administrasi at Singapore at Institute of Management tahun 2003. Kemudian Business Development Studies at University of Science Malaysia. Mengambil gelar PhD-nya tahun 2020 Juli tanggal 30 Juli 2020. Kemudian sudah beberapa training dan seminar dan workshop yang telah dilaksanakan oleh Bapak seperti Human Resource Management LPPM Jakarta, kemudian Industrial Relation Management Batam dan Internal Labor Organization ILO Batam Branch, Certificate in Human Resource Management PT Tunakarya Indo Swasta Batam. Kemudian Accredited Senior Consultant Trainer in Singapore. Jadi mungkin telah kita lihat bersama portofolio dan kurikulum dari kurikulum vitae dari Bapak Henry Gemilang. Kita langsung saja kepada Bapak Henry Gemilang untuk dapat memaparkan materi dari character building. Kepada Bapak Henry Gemilang kami persilakan, Pak.
Assalamualaikum. Maaf Bapak, nanti yang share screen-nya dari Bapak atau dari panitia di sini aja, Pak. Halo Pak, suaranya belum kedengaran. Sebentar. Oh. Halo Bapak. Halo. Sudah bisa? Ya. Untuk share screen-nya kira-kira itu dari panitia atau dari Bapak saja yang melakukan share screen? Dari saya. Oh, dari Bapak saja boleh? Iya. Oke, silakan Bapak. Bapak, saya sudah kami jadikan co-host Bapak untuk bisa share screen, Pak. Silakan, Pak. Iya, silakan. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Salam kenal saya untuk semua keluarga besar Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam. Salam kenal saya. Salam kenal juga, Pak. Ya, kalau bukan karena pandemi, kita tidak akan bisa begini ya. Iya, Pak. Ini karena pandemi, makanya kita harus berada dalam ruang masing-masing. Hanya berharap teknologi yang bisa menghubungkan kita satu sama lain. Padahal biasanya saya selalu memberikan kuliah umum kepada beberapa kampus itu luar biasa berkesan dan sangat-sangat ingin saya bersentuhan satu persatu, bersalaman satu persatu dengan Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anak saya sekalian. Ya, tapi beginilah keadaannya. yang saya hormati Bapak Rektor IKMB Batam, Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam, yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan, para Wakil Rektor, dan para dosen tentunya, dan adik-adik mahasiswa, anak-anak saya, yang jumlahnya kalau kita lihat di sini ada 421. Subhanallah. Luar biasa ya. Baiklah, saya akan coba membuka slide saya satu persatu, mudah-mudahan adik-adik semua mengikuti dengan tidak ada gangguan ya di mikrofonnya maupun di di peralatannya segala macam, karena ada beberapa yang saya tahu memakai wifi, ada beberapa yang memakai kuota. Ini juga harus dipersiapkan jauh-jauh hari demi kelancaran proses belajar mengajar nantinya. Oke, saya. Ya, saya mulai dari sini. Memang saya tidak bisa melihat bahasa tubuh jadinya. Saya juga tidak bisa melihat bagaimana rio rendahnya, seperti layaknya kita mengadakan seminar umum. Tapi mudah-mudahan bisa dilihat. Terima kasih juga tadi sudah membacakan sedikit CV saya, latar belakang. Memang saya kalau profesi sebagai konsultan internasional yang memang hari-hari memahami, mengetahui kebutuhan industri. Nah, kita berada dari kampus, sebetulnya persiapannya dari kampus. Bagaimana kita mengarahkan, memproyeksikan diri kita untuk bisa diterima baik oleh industri. Nah, itu saya sangat-sangat memahaminya. Bagaimana kebutuhannya, bagaimana tantangannya, bagaimana bisnis itu dikelola dengan harapan banyak orang-orang yang berkontribusi positif untuk kemajuan industri tersebut. Lebih khususnya nanti kita akan masuk kepada masing-masing organisasi perusahaan. Nah, ini tuntutan satu dengan yang lain, walaupun sama-sama satu industri, itu juga berbeda, teman-teman, adik-adik sekalian ya. Jadi, makanya materi ini saya anggap luar biasa, sangat bagus, dan alhamdulillah sudah sering saya berikan di beberapa tempat. Ya, mohon
bersabar dengan keterbatasan keadaan. Saya seperti merasa berbicara sendirian jadinya. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Character building, careness, good leadership, professional, dan inovatif. Inilah yang akan kita ulas tuntas sampai batas waktu jam 11 ini kalau saya tidak salah diberikan oleh moderator. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, sebetulnya kalau kita berada dalam ruangan workshop, saya selalu memberikan daftar periksa yang saya sebut dengan daftar roda cermin. Materi saya semuanya murni. Murni berangkat dari kebutuhan industri. Saya tidak mengarang-ngarang, saya tidak mengadopsi dari mana-mana. Materi saya semuanya benar-benar hands-on. Karena itu banyak sekali istilah-istilah yang saya ciptakan sendiri yang mohon dimengerti pelan-pelan ya oleh teman-teman sekalian. Nah, ini pertanyaan saya kepada semua adik-adik mahasiswa ya. Sebentar dulu saya tunjukkan gambarnya. Nah, seperti ini ya. Ya. Ini namanya roda cermin, adik-adik. Ini namanya roda cermin. Coba lihat ada jari-jarinya saya buat di sini spiritual, kesehatan, keuangan, keluarga, dan sosial. Nah, ini membentuk sebuah roda. Membentuk sebuah roda. Pertanyaan saya, apakah Anda semuanya sudah mengisi daftar roda cermin? Maaf sekali di sini, saya tidak bisa memberikan daftar roda cermin. Tapi, roda cerminnya seperti ini nanti mesti bentuknya. Mesti tidak ada ampun, tidak boleh, tidak. Bayangkan. Bayangkan kita setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kita menjalani hidup tanpa sebuah roda dengan lima jari-jari ini. Spiritual, kesehatan, keuangan, keluarga, dan sosial. Satu saja terganggu, teman-teman, adik-adik. Hidup kita berhenti, terganggu. Bayangkan kalau kita berkuliah, bayangkan kita harus mempersiapkan diri menghadapi ujian. Kita kena masalah kesehatan. Kita tidak memiliki kekebalan tubuh menghadapi COVID-19. Itu sudah berhenti. Kita tidak memiliki persiapan keuangan jauh-jauh hari yang diantisipasi. Mana yang prioritas? Mana yang belum prioritas? Mana yang tidak penting? Ya. Kemudian ini masalah keluarga, kasih sayang, perhatian, kebersamaan. Kemudian hubungan sosial dengan teman-teman, satu kelas, satu kampus, di luar kampus. Kemudian hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan vertikal. Saya katakan lagi adik-adik, kalau satu saja ini tidak benar, berhenti hidup kita, terhenti hidup kita. Makanya pertanyaan saya, perhatikan bulatannya, nggak boleh kurang, nggak boleh. Seperti roda motor atau roda mobil, kalau tidak bulat menggelinding, orang yang di dalamnya tidak nyaman lah ya. Tidak bisa menjalani tidak bisa melanjutkan perjalanan, begitulah kira-kira. Ya. Nah, cukup jelas ya adik-adik ya, tanpa roda cermin, saya ulang lagi, tanpa roda cermin ini hidup kita berhenti. Tegas saya katakan. Kemudian tolong perhatikan juga, sebenarnya saya selalu mengadakan sebuah lontaran cermin yang di dalamnya ada memberikan pertanyaan mengenai skala. Misalnya begini adik-adik, ya, khusus kepada adik-adik mahasiswa semua, dalam skala satu, ya, tolong ditulis di bagian chatting, ya, masing-masing, semuanya bagian chatting menjawab. Dalam skala 1 sampai 10, berapa rasa cintamu terhadap kuliah yang sekarang sudah terkonfirmasi untuk kamu jalani? Ayo, jawab adik-adik semua. Ya, dalam skala 1 sampai 10, skala 1 yang terendah, yang tertinggi adalah 10, 5 adalah yang menengah, di tengah-tengah, adik-adik semua yang merasa dirinya mahasiswa, silakan dijawab
Ada yang, ayo, ada yang 9, 10, 7, 8. 8, 7, 9, 7, sampai 10. Ya, oke. Okay. Ah, banyak tuh, udah. 8 sampai 10, 8 sampai 10, 8 sampai 10, ada 9. Oke, okay. 8 sampai, aduh, 8, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10. Oke, okay. 7, 8, 9, 10. 7, 10, 9, 10. Lanjut terus, 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 adik-adik semua. Adik-adik semua ya, ini sangat penting untuk perjalanan, perkuliahan, proses belajar-mengajar. Adik-adik semua nantinya, tolong, ayo, lanjut, lanjut, 8 sampai 10, 7. 7, 7, 7, 9, 8. Ah, ada yang 10. 8, 10, 9, 10. Terus semua deh, ayo, ayo. Yang belum, yang belum. 8, 10, saya perhatikan, saya pantau. Ayo, 7, 6, ada 6, ada 5. Oke, ayo, lanjut, lanjut semuanya. Semuanya, adik-adikku sayang, ayo, ayo, ayo. Ada yang 11, wow, wow, wow. Wow, ada 11. Ya, ada yang 7, 6, 10, 6, 7, 8, 9, 10 berkisar. 6, 7, 8, iya, iya. Oke, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo, ayo, ayo. Oke. Oke, ayo. Ada 12, Mak. 16. Oke, 10. 6 sampai 10. 6 sampai 10. Ya, saya sudah mengamati secara garis besar, sudah kelihatan. Terima kasih. Yang lain terus saja. Oh, 100%. Oke, lanjut, lanjut. Nah, saya ulas deh, adik ya. Saya ulas. Oke, saya ulas. Lanjut, lanjut saja. Nanti akan terlihat belakangan ini sambil berjalan ya. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, dalam skala 1 sampai 10, adik-adikku sayang, semuanya coba lihat. Anda sekarang dari rumah. Anda dari rumah. Sedang mengadakan hendak mengadakan perjalanan. Ayo, suara-suara coba. Yang suaranya di-mute ya. Oke, okay. Ya. Anda sekarang berada di rumah sedang berencana melakukan perjalanan ke bandara. Ke bandara, oke okay, ya. Sudah tahu ya jalan ke bandara ya, sudah jelas. Sudah tahu lika-likunya ya. Nah, sekarang bayangkan adik-adik dari rumah ke bandara. Ya. Itu ada jalurnya loh, ada jalurnya, ada jalannya. Ya. Kalau selagi masuk ke jalan utama, jalanmu mulus. Proses belajar mengajarmu semuanya sukses. Artinya adik-adik harus memberikan angka dalam skala 10 adik-adik. Kalau adik-adik misalnya memberikan angkanya 6, berarti jauh sekali dari jalan yang benar, itu enggak benar. Itu sakit nanti perjalanan perkuliahanmu. Oke, sakit sekali itu. Kalau kita misalnya angkanya 7, ya lumayan. Tapi tetap masih sakit. 8, masih sakit karena kita di luar jalur yang benar. 9, sudah mulai mending, tapi masih di luar jalur. Masih di luar jalur. Jadi ini juga masih sangat-sangat sakit. 9,5, masih sakit adik-adikku sekalian. Masih sakit. Harus berada di angka 10 dan 100%. Itu jawaban yang saya tunggu. Artinya adik-adik dari sekarang sudah membayangkan memperolehi gelar terbaik, mahasiswa lulusan terbaik nantinya di ujung sana. Adik-adik itu nanti akan mendapatkan predikat summa cum laude di ujung perkuliahan nantinya. Nikmat, enak, sedap, Anda ditunggu dengan tari persembahan, dengan karpet merah di industri-industri target nantinya. Begitu ya, tidak ada ampun, tidak ada apa namanya pilihan lain. Jangan coba-coba perjalanan dari rumah sekarang
ke bandara, ambil jalan pintas. Jangan coba-coba ada niat untuk mendapatkan nilai tinggi dengan cara yang tidak benar. Ya, itu sudah salah niat. Nah, jadi dua hal ini adik-adik, teman-teman sekalian, penting sekali. Pertama, perhatikan bulatan yang saya sebut dengan roda cermin tadi. Itu tidak bisa, tidak harus, wajib, mutlak. Untuk skala juga begitu. Jangan sampai ada kebimbanganmu di dalam mengambil jurusan ini, apapun yang kamu sudah ambil. Jangan ada keraguan, ada pikiran bercabang. Begitu kamu sudah mengambil jurusan ilmu gizi, nancep di situ. Ujung sel saraf otakmu nancep di situ. Ya, jangan ada antara iya dan tidak, antara suka dan tidak suka. Ya, boleh suka, boleh tidak suka, itu tidak ada pilihan. 100% hatimu, jiwamu berada pada jurusan ilmu gizi tadi. Begitu juga farmasi, begitu juga kebidanan, begitu juga yang lain-lain. Dengan begitu nanti kita bisa memantapkan perjalanan untuk meraih predikat cum laude dengan sehat, tenang, tentram, damai. Ya, jangan ada nanti yang sudah hampir menjadi sarjana, sakit, demam, kanker otak, ya, kanker usus. Karena roda cerminnya enggak baik, enggak benar, enggak seimbang. Anda menjadi seorang sarjana, tapi kemudian ada masalah yang potensi merusak perjalanan hidup ke depan. Makanya saya tegaskan di sini adik-adik, kalau gagal memperbaiki bulatannya dan skalanya, secara sistem hukum alam Anda ditolak sukses. Cukup jelas. Kita lanjut. Kita lanjut. Di sini ada asal katanya. Karakter itu berasal dari bahasa Yunani, karasem, ya, yang berarti mengukir atau dipahat, ya. Mungkin saya percaya adik-adik keluarga besar ikatan institut keluarga, apa namanya, Institut Kesehatan Mitra Batam tidak ada yang punya tato. Nah, coba kalau ada teman-teman lihat yang punya tato, coba lihat, ada nggak, bisa nggak hilang itu? Enggak. Itu karakter ya, menyatu dengan dirimu. Jadi suatu ukiran atau pahatan tidak akan hilang. Hilangnya nanti kalau sudah wafat. Jadi kalau kita bicara karakter adik-adik, seorang ahli gizi itu melekat karakter sebagai ahli gizi dari bangku perkuliahannya. Seorang ahli farmasi melekat itu karakter sebagai sarjana farmasi. Ahli farmasi melekat karakternya, cara bicaranya, cara pola berpikirnya, bagaimana dia bersikap secara profesional, ya, di dalam bidangnya. Nah, itu melekat semua di dalam dirinya, adik-adik. Jadi makanya saya bilang kalau angkanya tadi ada 5, itu artinya nanti karakter ini antara melekat dengan tidak melekat, gitu loh. Nah, orang-orang seperti ini dalam industri ini nggak jelas mau jadi apa. Ya, jadi jangankan masuk industri, diterima industri saja itu tidak mungkin, kecuali perusahaannya salah pilih orang. Oke. Angka 9 juga begitu. Anda punya saingan, banyak saingan. Skum laut itu sekarang sudah banyak. Makanya kalau kita tidak benar-benar ya berkarakter sebagai mahasiswa. Pak. Yup. Ada pertanyaan? Ada suara? Halo? Oke, lanjut. Oke. Lupa mute-nya tadi kali ya. Oke. Nah, jadi gitu teman-teman adik-adik sekalian ya. Jadi kalau kita lihat
selama proses belajar mengajar di bangku perkuliahan nanti itu semuanya pada perjalanannya, pada saat Anda betul-betul menjadi seorang sarjana dengan predikat terbaik, itu karakternya melekat, nampak begitu. Inilah orang-orang yang ditunggu industri, adik-adik ya, teman-teman semua ya. Itu yang benar-benar ditunggu. Jadi melamarnya nggak mesti bolak-balik gitu loh. Ya, makanya berkuliah itu mesti serius. Pilar karakter. Nah, ini saya sudah kebagian dari manajemen, dari panitia, bahwa dalam kaitan karakter kita bicara careness, good leadership. Nah, ya, profesional dan inovatif. Jadi di sini artinya kita membahas careness. Apa sih careness? Bagaimana kita memiliki rasa kepedulian, namanya juga institut kesehatan. Ciri khas orang-orang dalam industri kesehatan adalah kepedulian, perhatian, kasih sayang. Bagaimana satu dengan yang lain berempati, memiliki kepekaan melebihi manusia biasa di dalam industrinya gitu loh. Ya, saya juga manusia biasa yang pernah sakit. Saya merasakan betul bagaimana dokter melayani saya dengan sepenuh hati, ada yang tidak sepenuh hati, itu beda. Bagaimana saya mendapat perawatan dari tenaga-tenaga perawat yang betul-betul bekerja dengan hati, mengabdi, berdedikasi dalam karirnya, itu berbeda. Sehingga tidak ada kenikmatan dalam berkarir tadi. Ini ya. Jadi careness itu pengertiannya cukup luas, tapi bisa kita singkatkan seperti itu. Kalau Anda tidak memiliki careness, sementara kita berkecimpung di dalam industri kesehatan, itu tidak tepat. Tidak tepat. Ya, empati ya. Empati yang luar biasa itu mesti melekat menjadi ciri khas Anda sebagai tenaga kesehatan yang berada dalam industri kesehatan. Ya, sakitnya orang kita tahu, salah dalam memberikan diagnosa, salah memberikan resep apa segala macam, kita tahu akibat luasnya nanti. Ya, makanya careness ini sudah benar panitia memberikan saya supaya ada penekanan. Careness itu benar-benar mutlak. Tidak ada pilihan, tidak ada ampun dalam industri kesehatan. Good leadership. Bicara leadership, teman-teman, mungkin kita bicara bagaimana memberikan perintah, memberikan arahan, memberikan komando, memberikan petuah-petuah, ceramah-ceramah. Itu belum tepat. Good leadership ini kata kuncinya, teman-teman, adik-adik semua, adalah role model. Role model. Saya ulang lagi. Role model. Ini kualitasnya yang kita harus capai, adik-adik semua, ya, dalam belajar selama sekian tahun di bangku perkuliahan. Kenapa harus role model? Karena kalau kita menjadi pemimpin, kalau kita menjadi pemimpin, itu kata-kata itu tidak begitu melekat di dalam kepalanya orang, dalam ingatan orang. Tapi sikap Anda, perilaku Anda, kualitas Anda, kredibilitas Anda, itu yang dilihat orang. Ya, itu makanya kata yang paling tepat untuk menjelaskan good leadership adalah role model. Catat baik-baik. Kalau kita tidak menjadi role model, mau ngomong bagaimanapun, tapi tidak menunjukkan suri toladannya dari diri sendiri terlebih dahulu, kepada adik-adik di rumah, kepada teman-teman di kiri kanan nantinya, kalau sudah bekerja, percuma omongan nggak akan didengar. Ya, good leadership, kita bicara, jadikan diri kita role model. Ada yang angkat tangan? Raise hand. Siapa itu? Raise hand, ya. Nanti kita buat sesi tanya jawab ya, sayang ya, adik ya. Nanti, ya. Itu tadi good leadership. Yang keempat, yang ketiga.
Profesional. Ah, profesional itu bagaimana kita menjadi seorang tenaga profesional dari bangku perkuliahan dibentuknya, adik-adik. Karena membentuk karakter itu nggak bisa cepat, lama. Memiliki proses-proses penyesuaian mulai dari level seluler atau sel-sel saraf, saya bilang. Ya, melevel seluler, dari level saraf ya, itu sudah terkondisi nanti sedemikian satu persatu. Ya, bagaimana dendrit kita merespon setiap informasi-informasi begitu ya. Yang sensitif dengan tidak sensitif itu beda. Kembali saya ingatkan, adik-adik yang 100% atau 10 skalanya tadi, dia kelihatan nanti beda secara sikap di dalam perkuliahan, semenjak bangku perkuliahan sudah kelihatan itu. Sel sarafnya atau dendrit ujung sel sarafnya itu peka. Sangat peka. Ya, seperti antena itu nangkap gitu. Beda dengan orang-orang yang ayo yang angkanya masih di bawah-bawah itu tadi harus segera masuk di angka 10 supaya jalanmu lempeng. Ya, jadi profesional itu betul-betul tertata, terkelola. Ya, sesuai dengan tujuan karirmu. Visi dan misimu jelas sebagai mahasiswa. Ya, sebagai seorang profesional, apa yang kita mau kerjakan di dalam industri itu nanti kita terlebih dahulu yang menentukan kadarnya. Kadar yang orang harapkan tentu adalah kadar terbaik. Kadar yang langsung bisa menyehatkan, begitulah. Itu harapan industri lo. Ya. Makanya kalau kita masuk sebagai seorang karyawan atau tenaga medis di industri tertentu dengan profesionalisme yang dipertanyakan, orang nggak nyaman sama kita, kita nggak nyaman sama orang. Yang ada kemudian proses dalam bekerja tidak maksimal, ya terus inovatif tentunya kita tahulah banyak sekali kekurangan. Lembaga kita, banyak sekali kekurangan dosen kita, banyak sekali kekurangan pemerintah dalam memfasilitasi segala sesuatunya. Anak cerdas yang betul-betul ingin menjadi mahasiswa berkarakter sesuai bidangnya, tahu cara berinovasi, tahu cara mencari solusi terbaik, tahu bagaimana caranya mengambil solusi dalam situasi serba kekurangan sekalipun begitu. Ya. Nah, jadi inovatif itu kalau misalnya kita sekarang terkendala dalam materi ini, materi itu apa segala macam. Nah, harus ada solusinya. Dalam setiap semester kita dibebani tugas-tugas. Kita punya banyak sekali rangkaian-rangkaian kegiatan. Nah, itu kalau kita tidak inovatif mencari solusinya, mentok kebentur nanti. Akhirnya capek sendiri. Beda waktu kita, adik-adik semua, waktu masih di SMA dulu, kalau sudah kuliah itu inovasinya mesti lebih baik. Ya, berinovasi itu ciri-ciri orang yang profesional, orang yang leader yang baik, kemudian memiliki kepedulian, kepekaan terhadap bidangnya. Andaikan adik-adik saya, anak-anak saya memiliki karakter-karakter seperti ini ya, kindness, good leadership, profesional dan inovatif, saya katakan sikapmu sudah benar. Sikapmu sudah benar. Makanya kaitannya dengan tadi alat tes tadi adik-adik ya. Kalau angkanya masih di bawah 10, sikapmu belum benar, tidak mungkin bisa mendapatkan kadar tertinggi dari beberapa pilar ini. Tidak, memiliki kesulitan nantinya. Begitu juga dengan roda cermin yang saya sebutkan tadi, ini terganggu nanti. Nah, kalau sikapmu sudah benar, adik-adik, saya selalu memiliki istilah namanya mahakarya gemilang. Artinya, Anda memegang sebuah trofi ya, dalam bidang masing-masing. Artinya menjadi orang super,
menjadi manusia super dalam bidang masing-masing gitu loh. Menjadi kata juara dunia dalam bidang masing-masing yang kita sebut dengan mahakarya yang gemilang. Ya. Nah, apa mahakarya gemilangnya itu karir terbaik. Nah, karir itu kan ada step-stepnya. Sebelum kita berkarir, di bangku perkuliahan kita harus kejar dulu summa cum laude atau minimal cum laude. Begitu adik-adik ya. Jadi supaya perkuliahanmu berkesan meninggalkan jejak yang indah dengan jenjang karir yang jelas menapak nantinya ke depan sana. Ya, kalau dalam keraguan, kebimbangan, nah, jadi angkanya belum 10 itu berat nanti menapak karir. Karena persiapannya harus dimulai dari bangku perkuliahan. Coba lihat di sini ya. Nah, saya sebutkan di sini, kalau kita bicara mahakarya gemilang, kita berarti mempersiapkan diri untuk diterima dalam industri. Industri tentunya industri kesehatan. Ya, lebih tepat lagi disesuaikan dengan bidang masing-masing nanti. Dengan demikian kita bisa memiliki karir secara profesional. Makanya mutlak adik-adik cum laude, summa cum laude itu mutlak. Ya. Nah, prosesnya bagaimana untuk memperbaiki kualitas sikap tadi? Nah, ini saya sebutkan. Nah, saya kebetulan 13 tahun yang lalu menyebut diri saya sebagai mentor olah sikap. Karena saya merancang sebuah paket pelatihan seminar yang kita sebut dengan olah sikap. Produk olah sikap itu adalah mahakarya gemilang. Saya ulang lagi, produk olah sikap itu adalah mahakarya gemilang. Artinya Anda harus menjadi yang terbaik dalam bidang masing-masing supaya karirmu mantap. Nah, bagaimana caranya untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan olah sikap? Nah, ini konsepnya, adik-adik ya. Tadi saya sudah berikan pertanyaan, ada angka 1 sampai 10. Nah, di sini kalau berada di angka 10 tuh jalurnya sudah benar, jangan ada 9,9. Jangan ada 9,7 atau 9,5. Apalagi yang di bawah-bawah itu enggak masuk, adik-adik. Enggak nyampe, enggak jadi itu. Kalaupun jadi tuh sakitnya luar biasa. Ya? Nah ini jalur benar. Tentunya bagi yang belum angka 10 harus menempatkan sikap dulu. Harus ditempatkan sikapnya pelan-pelan. Yang tadi angka 5 naik 6. 6 naik 7, 7, 8, 8, 9, 9,1, 9, 9, 9, 9, baru kemudian masuk ke 10. Itu penempatan sikap. Okay? Tidak bisa kita langsung masuk ke jalur benar, karena dia ada proses yang terjadi di dalam organ-organ otak kita, di mana nanti ya ada apa namanya reseptor dengan apa namanya ada respon dan di dalam sel otak kita tuh akan selalu ada sel-sel otak yang menerima rangsangan diolah sedemikian bla 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 bla, kemudian ada responnya nanti ya dalam sel otak kita. Nah, ini memerlukan penempatan sikap yang pelan-pelan, memerlukan komitmen. Nah, saya ini sayang sekali ini yang di bawah tertutup ya. Nah, di sini jalur salah, artinya di bawah jalur 9 di luar angka 10, yang di luar angka 10, adik-adik berada di jalur yang salah. Adik-adik berada di jalur yang salah itu enggak akan nyampe. Ya, kalau pun nyampe itu sakitnya minta ampun. Nah, kemudian gagal ya. Nah, itu saya sebut di sini ada mahakarya gemilang yang angkanya masih di bawah 10. Adik-adik masih bergumul dengan diri sendiri. Ini kita sebut dengan resistensi. Adik-adik masih bimbang, masih ragu, masih belum yakin bahwa ini adalah jodoh saya. Ya?
Kalau belum merasa mantap berjodoh dengan jurusan sekarang, ada apa? Silakan bertanya. Silakan mengoreksi. Karena kalau tetap berjalan dalam keraguan, hasilnya nanti tidak bagus. Resistensi itu banyak sekali adik-adik ya, dari diri sendiri yang tidak menerima, dari keluarga yang tidak memberi dukungan, ya, dari kondisi sosial yang mungkin tidak butuh skill ini, apakah benar dibutuhkan atau tidak, ada ruang kebimbangan gitu loh. Nah, ya, ini harus kita atasi. Bagaimana mengatasinya adik-adik? Anda butuh motivasi? Beda. Anda butuh energi super. Kalau motivasi kita bicara sugesti ya adik-adik ya. Sugesti. Kalau bicara energi super, kita bicara objek-objek super. Nah ini. Ini juga hati-hati yang saya ciptakan semenjak 13 tahun yang lalu, belum tersosialisasi dengan baik, kesempatan ini saya ingin berbagi dengan adik-adik sekalian. Ya, kalau energi supernya benar-benar dapat, nanti saya akan jelaskan bagaimana lebih jelas, lebih dalam tentang energi super. Kalau energi supernya bekerja dengan baik, adik-adik, resistensi terangkat satu persatu, pelan-pelan dia terbuang, tersingkirkan, sehingga adik masuk di angka 10. Bayangkan ya, dalam sebuah ruang perkuliahan, ya semuanya misalnya ada 30 orang, angkanya 10 semua. Itu nikmat proses belajar mengajarnya. Benar-benar fokus, betul-betul saling menguatkan, ya, saling mengisi, karena semuanya ingin dapat nilai terbaik. Ini yang memastikan percepatan sukses. Artinya setiap semester ke semester itu berjalan dengan indah, hasil yang memuaskan. Oke, nah ini yang mengantarkan adik-adik semua nanti kalau misalnya terjadi pengulangan di semester berikutnya, nah tentunya ini ada hal yang tidak pada tempatnya gitu loh. Oke, lanjut. Saya jelasin adik-adik. Apa beda antara motivasi dan olah sikap? Bentuknya motivasi dan olah sikap ini kita jelaskan. Referensinya kita, kalau kita bicara motivasi, kita bicara hukum stick and carrot. Misalnya, kalau Anda begini, Anda akan dapat ini. Kalau Anda tidak begini, Anda akan dapat sanksi. Dengan begitu, otak kita mikir. Nah, dengan begitu baru otak mikir. Gitu ya. Nah, coba lihat. Ada orang-orang yang mungkin masih belum cukup dewasa. Dia dinasehati baru bergerak. Nah, itu namanya, itu ada intervensi secara eksternal. Nah, kemudian kalau dia dari diri sendiri muncul keinginan untuk memperbaiki diri, belajar dengan benar, nah itu namanya internal. Itu namanya ada intervensi secara internal. Nah, kalau bicara olah sikap, kita bicara energi super yang saya ciptakan, ya. Ini berangkat dari hukum kekekalan energi yang berbunyi energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dirubah menjadi satu bentuk energi ke energi yang lainnya gitu loh. Nah, ini dasar pikiran saya mengembangkan objek-objek super. Ya, apa sih objek super? Sabar, nanti secara jelas saya akan elaborasi. Di sini ada OT, ST, MI, KF, BM dan BP ya. Nah, di sini kita kalau bicara motivasi, kita bicara slogan, janji, bonus, penghargaan, bla 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 bla. Kita bicara kesadaran dan ujung-ujungnya nanti reaksi otak hanya pada bagian limbik atau otak emosional. Ya, emosinya dipancing dulu baru bergerak. Ya. Nah, kalau motivasi internal, nah di situ kita ada reaksi dari otak limbik plus ada otak PFC atau cortex ya. Prefrontal cortex di sini nanti otak sudah mulai bisa berempati, bersimpati, menentukan arah langkah dan benar gitu. Tapi tetap saja teman-teman, yang namanya motivasi hilang, timbul, datang, pergi, ada, tidak. Di industri, di perusahaan itu kalau dijanjikan bonus tuh semuanya happy, semuanya tepuk tangan. Begitu perusahaan sudah mulai ya kurva performance-nya melandai, turun, itu sudah mulai berkeluh kesah.
ya, itu membuktikan bahwa motivasi itu hilang dan hilang timbul dan datang dan pergi. Nah, bagaimana dengan objek-objek super yang saya ciptakan? Nah, ini nanti semuanya bekerja di dalam otak PFC, prefrontal cortex, yang mengaktifkan amigdala dan hipokampus. Ya, jadi kalau amigdala saja yang bekerja itu namanya serba emosional, gampang tersinggung, gampang meledak, kepancing dulu baru dia bergerak, itu namanya amigdala. Kalau hipokampus sudah diisi dengan pengetahuan-pengetahuan yang benar, nanti baru bisa berpikir dengan logika. Ya, hipokampusnya semakin banyak diisi dengan banyak-banyak pengetahuan perkuliahan yang dan ilmu-ilmu yang relevan dengan bidang jurusan kita, itu nanti Anda semakin bijak dalam menentukan arah langkah ambil keputusan apapun yang terbaik untuk menentukan langkah mengejar predikat summa cum laude. Ya. Nah, ini dia adik-adik itu korteks. Korteks itu otak cerdas. Nah, kemudian ini bersifat tetap kekal abadi selamanya. Ya. Ini kalau kita bahas itu nanti akan menarik segala simpati dari segala arah. Tidak sabar saya ingin menjelaskan apa itu objek super adik-adik ya, lanjut ke materi berikutnya. Nah. Sorry. Ini kok enggak ada ya. Oh, sorry. Nah, oke. Okay. Adik-adik tolong catat kalau ada pena di depan rumah di mejanya semua ya. Oke. Okay. Ini yang saya jelaskan dulu. OT. Tulis OT ya, OT. OT itu singkatan dari orang tua. Ayo. Orang tua, itu singkatan orang tua. Ini berupa objek sebetulnya, ada gambarnya, tapi di sini terbatas kita tidak bisa tampilkan. Ya, itu ya. Nah, jadi OT itu singkatan dari orang tua. Kalau ada hal lain yang membuat adik-adik bersemangat, ya, adik tidak mendapatkan energi super, adik mendapatkan energi abal-abal. Kenapa saya bilang energi super? Karena itulah energi yang abadi, tidak pernah hilang, tidak pernah tergantikan. Itulah energi, ya. Kalau adik sekarang melihat orang tua di depan atau mengingat orang tua segala macam. Nah, itulah sebetulnya sumber energi otakmu. Ya, bukan yang lain, bukan artis. Ya, bukan ini dan itu segala macam. Pokoknya hanya begitu kamu melihat ibu, mengingat ibu, merasakan kehadiran ibu terus dimanapun kamu berada, energimu naik. Ya, di sini otak emosimu bekerja, ya, otak amigdalamu bekerja, hipokampusmu juga nanti mendapatkan informasi-informasi yang relevan. Kemudian otak PFC-mu nanti akan menentukan mana yang terbaik untuk ibu saya. Kalau ini akan mengecewakan ibu saya, jangan dilakukan. Kalau ini akan membuat mama saya menangis, jangan lanjut. Kalau apapun yang kamu kerjakan akan membuat bapak dan ibumu kecewa, jangan lakukan. Ya, orang tua pahit-pahit membiayai kita kuliah supaya anaknya jadi orang, ya, dalam tanda kutip, ya, punya karir yang bagus. Kemudian setelah mereka beranjak tua, nanti mereka hidup bersama anak-anak yang sukses, bukan dengan anak-anak yang penyakitan, miskin, melarat. Itu. Orang tua berdoa siang malam supaya hidup mereka nanti, ya, supaya mereka memiliki anak-anak yang sehat, cerdas, ya, dan memiliki masa depan yang baik. Itu doa orang tua. Nah, itu jangan sampai dilupakan. Jangan sampai dilupakan. Ya, itu OT. Itu OT. Saya katakan, tidak ada lain yang lebih penting ada dalam pikiran adik-adik sekarang untuk pengungkit energi selain ibu, ibu-ibu, dan bapak. Itu yang penting. Kalau ada, kalau misalnya adik-adik menangis karena seseorang, nah coba lihat, dipikirkan, penting nggak sih itu? Nah, mana lebih penting daripada ibu saya? Oh, kalau ini akan membuat ibu saya menangis, kecewa, berhenti. Tak usah lanjutkan menangis.
ya lebih baik menangis demi ibu kalau ibu kecewa. Kemudian lanjut ya Dede ya. ST ini segitiga terlupakan. Tulis baik-baik. Buat segitiga Dede ya. Segitiga sama sisi. Segitiga terlupakan. Di atasnya buat individu, sebelah kiri buat keluarga, sebelah kanan buat kuliahmu. Nah, kuliahmu. Oke. Okay? Jadi segitiganya individu yang di atas, kemudian yang sebelah kiri itu tulis keluarga, dan sebelah kanan itu kuliah. Nah, kenapa saya sebut ini segitiga terlupakan? Karena semua orang melupakan segitiga ini. Dia mencintai dirinya sendiri, dia mencintai keluarganya, tapi dia tidak mencintai kuliahnya. Cukup jelas adik-adik ya. Saya ulang lagi. Ini terlupakan. Semuanya melupakan ini. Individu di atas, Anda sendiri sebagai individu, kemudian keluarga. Tentunya Anda pasti sayang dong sama keluarga, itu namanya di sebelah kiri. Kemudian ada sebelah kanan, kuliah. Nah, kuliah ini yang artinya begini, kalau adik sayang sama keluarga dan diri sendiri, harus sayang kepada perkuliahan. Harus sayang kepada kampus. Harus rajin belajar, tekun belajar. Sebesar apa rasa sayangmu kepada keluarga, seperti itu juga rasa sayangmu kepada kampus. Ini namanya, ini segitiga terlupakan. Saya sebut terlupakan supaya kita tidak melupakannya. Ya, oke. Cukup jelas. Jangan saya ulang-ulangi terus ya. Kemudian ini MI. MI ini menjadi ikhlas. Nah, menjadi ikhlas. Bagi yang sudah berada di angka 10 tadi, dia akan bisa menjalani seberat apapun cobaan, rintangan, tantangan. Sesulit apapun nanti, yang namanya juga belajar, pasti penuh dengan tantangan-tantangan yang harus dijawab dengan sukses. Nah, ini nanti harus dijawab dengan ikhlas. Namanya, ini MI namanya menjadi ikhlas. Ya, menjadi ikhlas. Hanya dengan keikhlasan. Otak kita masih bisa berpikir dengan rileks. Otak kita, sel-sel otak kita masih bisa bekerja dengan benar. Ya, oke. Okay. Nah, itu yang saya sebut dengan menjadi ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas, otak kita nanti akan mengalami kontraksi. Ya, sel-sel otak kita itu tidak bisa mengalirkan energinya antar satu neuron ke neuron lain. Ya, ada terjadi penyumbatan, penyekatan. Itu gara-gara tidak ikhlas. Makanya harus ikhlas. Ambil nafas. Buang nafas, ambil nafas, buang nafas. Ya, itu menjadi ikhlas mutlak adik-adik. Makanya harus fokus 100% kepada perkuliahan. Jangan ada kegiatan-kegiatan yang lain yang nggak penting. Hobi boleh dikerjakan tapi tidak mengganggu perkuliahan. Saya lanjut KF adik-adik ya, KF. KF ini artinya kekuatan fokus. Tidak akan ada kekuatan fokus. Ya, tidak akan ada gunanya fokus tanpa kekuatan. Nah, kekuatan itu dari mana datangnya? Dari orang tua. Dari segitiga yang tidak boleh terlupakan. Dan dari ikhlas tadi. Ikhlas. Menjadi ikhlas. Ya, kalau Anda ikhlas, nanti otomatis muncul itu. Kekuatan fokus. Catat, adik-adik. Kekuatan fokus. Kekuatan fokus itu artinya nanti kalau kita benar-benar ingin menjadi sarjana yang cum laude, summa cum laude, nah, itu dia bekerja dengan sendirinya secara alami. Makanya perlu angka 10. Perlu roda cermin yang bulat perjalananmu sampai dengan baik, dengan selamat. Oke, okay? Nah ini kekuatan fokus. BM itu benang merah. Lanjut benang merah deh. Benang merah ini artinya kalau kita mulai tidak melakukan tugas dengan benar, ada terganggu perasaan. Itu namanya ada benang merah. Kalau kita mulai nilainya anjlok, kemudian kita sangat resah, gelisah, itu namanya ada benang merah. Dalam berkarir nanti kalau Anda melakukan kesalahan, itu Anda akan sangat tersiksa. Karena melakukan kesalahan, itu namanya ada benang merah. Ya, ibu-ibu dosen kalau misalnya tidak optimal, misalnya Anda kemudian mahasiswa juga tidak mendapatkan hasil yang terbaik, hasil perkuliahan terbaik, ada rasa bersalah, itu namanya ada benang merah. Ada benang. Kalau benang merah ini tidak ada, terus bagaimana coba? Nggak nyambung dong.
Nggak nyambung dong. Percuma kita bicara cum summa cum laude, percuma kita bicara karakter building. Ya, nah ini BP, blueprint, blueprint. Saya tahu sekarang ada adik berusia sekitar 18 tahun, ya 18 tahun, ya. Coba, coba buat rancang, rancang perjalanan karir yang profesional dari sekarang dalam bidang industri kesehatan. Mau sebagai farmasi, sebagai bidan, sebagai apa terserah. Bayangkan 25 tahun ke depan adik-adik, itu dari sekarang sudah harus nampak itu. Itu namanya blueprint, cetak biru. Sudah harus ada dari sekarang kelihatan bahwa dalam tahun ke tahun, saya akan mencapai ini, mencapai ini, mencapai ini. Nah, per 5 tahun nanti ada S2, kemudian ada S3 misalnya. Kemudian ada lagi ya, jabatan-jabatan yang pasaran yang akan menunggu kita kalau kita benar-benar sikapnya bagus. Ya, nah ini blueprint. Jadi kalau kita tidak punya blueprint bagaimana? Ya suka-suka lah. Hidup ini mau dibawa kemana terserah lah. Itu resikonya kalau orang tidak punya blueprint. Adik-adik. Makanya saya sebut ini sebagai objek super karena memang memastikan adik-adik menjadi manusia super. Ya, jadi saya ulang lagi. Yang bisa menjadikan, memastikan adik menjadi manusia super adalah kalau energi ini betul-betul hidup di dalam sel-sel otakmu. Namanya OT, orang tua. ST, segitiga terlupakan. MI, menjadi ikhlas. KF, kekuatan fokus. BM, benang merah. BP, blueprint. Jadi, sosok manusia sukses. Ya, manusia sukses yang punya superioritas dalam satu bidang tertentu, 20 tahun ke depan itu sudah kelihatan. Terasa dalam genggaman dari sekarang. Dengan demikian otak PFC kita menentukan langkah-langkah terbaik. Ini penting diambil, ini nggak penting jangan dulu. Ya, ini berguna diambil, tidak berguna jangan dulu. Karena kita ingin memantapkan karakter kita sebagai seorang profesional. Nah, makanya saya katakan kalau kita tidak menjadikan ini sebagai energi super, Anda tidak akan mendapatkan energi yang bersifat tetap, yang bersifat kekal, yang tidak bisa tergantikan. Ya, sesuai dengan bunyi hukum kekekalan energi. Makanya saya ciptakan olah sikap. Ya, akan ada pertanyaan nanti kalau ada waktu. Kita lanjut dulu. Nah, di sini. Ya. Bagaimana kita melakukan kegiatan olah sikap? Kita prakondisi dulu, adik-adik. Prakondisi tentunya kalau sudah betul-betul melekat itu objek sikap dalam diri kita. Dia melekat. Jadi dia memutar-mutar. Dia melakukan putaran terus kalau energinya betul-betul sudah hidup di dalam jiwanya. Ya, otak PFC-nya mikir terus, mikir terus. Saya mesti ngapain ini? Saya mesti ngapain ini? Saya harus ngapain ini? Jangan ada buang waktu. Jangan ada inefisiensi dalam masa perkuliahan. Nah, itu bergumul di dalam batin kita. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adik-adik semua adalah prakondisi. Prakondisi ini sebagai muslim masuk ke agama. Dalami agama, sholat yang dalam sedalam-dalamnya, puasa. Puasa. Kemudian lakukan kegiatan-kegiatan yang kita senangi, kita gemari. Ya, kemudian kita misalnya olahraga untuk refreshing, kita jalan-jalan segala macam. Ya, makanya harus ada pola hidup yang betul-betul sehat dan menyehatkan. Jadi prakondisi ini saya ulang lagi bagi yang Muslim beribadah sholat yang sebaik-baiknya sholat karena ini adalah cara kita untuk mendapatkan hubungan langsung dengan Sang Khalik. Ya. Untuk kemudian supaya hubungan kita sesama manusia baik. Ini memerlukan otak yang cerdas, makanya diprakondisikan dulu. Harus prakondisi. Tanpa prakondisi, artinya kita tetap memakai otak yang nggak layak pakai. Sholat, puasa, memastikan otak kita layak pakai. Jalan-jalan, mengikuti hobi, segala macam yang bermutu, yang berkualitas. Itu menjadikan otak kita layak pakai. Gitu. Nah, begitu juga yang tadi adik yang non-muslim silakan beribadah sedalam-dalamnya. Ya, berpasrah diri kepada Tuhan, minta doa sedalam-dalamnya, jangan takabur jadi orang. Ya, hidup ini ada yang menciptakan, ada penciptanya, ada yang maha kuasa di atas segala-galanya. Makanya kita prakondisi
Terus kemudian setelah otak layak pakai, baru kita berikan makanan terbaik. Apa itu makanan terbaik? OT, ST, MI, KF, BM, dan BP. Nah, tuh. Itu dulu yang lain tuh bersifat suplemen itu. Ya, bersifat makanan tambahan, menu-menu tambahan. Yang lain tuh bersifat jajan. Yang ini dulu yang harus nancep di dalam otak kita. Orang tua, ya, oh, kampus, nah segala macam. Jadi makanya saya sangat ingin mengulang-ulang di lain waktu adanya pembahasan yang lebih detail mengenai objek-objek sikap ini. Nah, kalau adik-adik sudah paham betul dengan objek sikap atau objek-objek super tadi, nah akan terasa bahwa ternyata ini yang lebih penting, ini yang tidak penting, ini yang enggak penting misalnya. Nah, itu nanti akan mendorong kita untuk melakukan tindakan-tindakan kuratif. Misalnya begini, saya harus belajar sebanyak-banyaknya. Nah, tampunglah ilmu begitu. Ya, ilmu yang relevan, yang penting, yang memang dibutuhkan. Yang tidak penting dari televisi, dari YouTube, dari media sosial segala macam yang enggak usah ditampung. Jadi kuratif ini melihat adanya gap antara kondisi kita sekarang yang masih kuliah, masih memulai perkuliahan dengan sesudah kuliah nanti seberapa besar coba secara kualitas. Artinya saya sebagai sarjana farmasi yang sekarang ini kan masih nol katakanlah begitu. Nah, sesudah berakhir semester ke semester nanti sampai kemudian kuliah bisa selesai dengan baik. Nah, itu akan terasa bedanya itu, kedalaman pengetahuannya. Nah, jadi itu yang harus ada di dalam kepala kita sekarang untuk kita kuratif. Nah, jadi kuratif ini adik-adik nanti akan mengikuti tidak hanya perkuliahan di dalam kelas, tapi juga di luar kelas. Penelitian-penelitian, tugas-tugas, apa segala macam. Nah, itu semuanya akan sangat membantu untuk proses kuratif. Menjadikan kita manusia super dalam bidang kita. Ya, nah itu kuratif. Jadi kuratif itu bentuknya bisa perkuliahan, bisa baca buku, bisa workshop ya, atau seminar-seminar lokakarya segala macam. Itu untuk mengisi ilmu, untuk mengisi pikiran kita dengan segala macam ilmu-ilmu yang relevan. Yang nggak relevan itu dia menjadi virus, dia menjadi penghambat nanti. Ya, saya melihat ada teman-teman saya, dia sebagai seorang profesional, tapi dia juga menyentuh hal-hal yang lain sehingga kadar profesionalismenya dipertanyakan rendah. Preventif adik-adik ya, preventif. Nah, ini preventif ini artinya begini. Akan banyak godaan, rintangan, halangan di dalam proses belajar mengajar selama kita berkuliah. Nah, itu kalau tidak dipreventif dengan objek super, dengan energi super itu nggak dapat, nggak mungkin. Misalnya begini, mana sih yang lebih penting antara ibu saya dengan teman-teman gitu loh. Nah, dengan teman-teman. Karena seumuran sekarang itu yang paling banyak gangguan adalah teman-teman. Ya, kalau teman-temannya baik dia jadi baik, teman-temannya tidak baik dia menjadi tidak baik. Ya, karena adik-adik itu semuanya masih emosional, yang berfungsi itu masih amigdalanya masih dominan. Ya, PFC-nya belum bisa bekerja dengan baik. Oke. Nah, preventif itu benar-benar harus dengan energi super. Dengan energi super. Kadang-kadang kita sebagai mahasiswa, ada aja yang ngajak jualan ini, jualan itu, segala macam. Nah, ayo alasannya apa dulu? Cocok nggak? Sesuai apa enggak? Kalau alasannya benar, ya silakan. Tapi pahit-pahit. Kalau tidak benar, ya jangan. Pecah konsentrasimu. Oke, ini preventif ya. Nah, kemudian rehabilitatif. Rehabilitatif ini adik-adik, dengan segala kerendahan hati. Kita menghadap kepada semua dosen-dosen bahwa kita ini adalah orang yang butuh rehabilitasi. Artinya kita ini butuh sekali bimbingan arahan profesional. Nah, itu konteks rehabilitatif di situ.
Saya menciptakan istilah rehabilitatif ini membayangkan seorang yang kena narkoba, kemudian direhab di panti rehabilitasi sekitar 6 bulan atau berapa lama, di bawah bimbingan dokter dan perawat-perawat, setelah itu baru kemudian dia kembali ke masyarakat. Nah, ini yang saya sebut sebagai rehabilitatif. Sehingga adik-adik juga harus ikut rehabilitatif ini, ya. Dalam bahasa yang lain, saya menyebutnya mentoring. Jadi, rehabilitatif ini konteksnya lebih kepada mentoring. Mentoring ini lebih bersifat kepada informal jadinya. Ya, kalau formal mungkin bisa di bangku perkuliahan. Nah, informal mungkin bisa dengan tambahan-tambahan dari orang-orang yang di luar itu. Tapi kredibilitas punya kadar kualitas ilmu yang dipertanggungjawabkan. Bukan abal-abal. Bukan asal ngomong. Ya. Jadi hati-hati, boleh menyerap ilmu dari mana saja, adik-adik, dari sekolah, dari apa? Kalau sekolah sudah jelas kredibilitasnya sudah jelas di media sosial, dari buku-buku yang begitu banyak, artikel-artikel Google, YouTube. Coba perhatikan dulu kredibilitas penulisnya, sumbernya. Kalau enggak itu sampah. Nah, singkat cerita, kegiatan olah sikap ini adik-adik mutlak jalankan dengan putaran ini ya. Prakondisi setiap hari, jangan lupa ibadah, jangan lupa setiap hari. Kalau muslim kan 5 kali sehari semalam, tambah lagi sholat-sholat sunat yang lainnya. Kalau yang non muslim ya ikutlah seperti apa yang diperintahkan. Nah, kemudian promotif ini kembali saya katakan, OT itu orang tua itu lebih penting. Orang tua itu yang harusnya menjadi jembatanmu langsung bertemu dengan masa depan terbaik nantinya begitu. Nah, ini promotif ya. Kemudian kuratif harus diisi diri dengan bermacam pengetahuan yang relevan dari sumber kredibel. Preventif harus bisa mengatakan tidak kepada sumber penggoda atau siapapun penggoda atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian rehabilitatif mentoring ya. Dengan orang-orang yang berkualitas juga tentunya. Terus, nah ini namanya kerucut imajiner adik-adik. Kerucut imajiner, coba lihat ya. Paling bawah, ujung lancip, ini namanya profesionalisme Anda dalam satu bidang tertentu menjadikan Anda manusia super. Tapi harus nampung ilmu terus. Ya, harus nampung ilmu. Harus diisi terus dengan bermacam. Tidak putus-putus seumur hidup. Dalam ilmu-ilmu yang relevan menjadikanmu manusia super. Ayo, itu maksudnya. Dan jangan lupa, ini kerucut imajiner punya 5 tulang loh. Tolong Pak, perhatikan. Ya, setiap hari banyak sekali orang-orang profesional yang jatuh tumbang karena masalah kesehatan, karena masalah spiritual, karena masalah keluarga dan hubungan sosial segala macam. Makanya, catat baik-baik adik-adik ya. Ini bentuknya kerucut imajiner ini punya 5 tulang. Tulang pertama adalah spiritual. Tulang kedua namanya kesehatan. Tulang ketiga namanya keuangan. Tulang keempat namanya keluarga. Tulang kelima namanya sosial. Jadi kalau roda cermin dilihat dari atas, nah dia kalau roda cermin dilihat dari di atas, nah, seperti itu, kalau dilihat dari samping, dia seperti ini bentuknya. Jadi roda cermin itu tadinya kecil, lama-lama besar. Nah, ini kerucut imajiner ya, punya 5 tulang. Salah satu saja tulangnya itu bermasalah tumbang. Saya menyebutnya karir Anda patah pinggang. Saya menyebutnya, ini betul-betul kejadian. Betul-betul kejadian. Salah satu saja teman-teman saya atau bisnismen atau klien-klien saya yang bermasalah dengan jari-jari atau tulang-tulang kerucut imajinernya, tumbang dia, nggak jadi. Ada yang langsung wafat, ada yang langsung stroke, ada yang bercerai-berai, ya, ada yang terisolasi dari pergaulan, ada yang macam-macam lah, ya. Lanjut deh ya, lanjut. Ini maaf agak serius jadinya. Jadi yes ini maksudnya, kalau yes tentu saja ada perkembangan cara yang positif, kalau no ya mutar lagi, itu maksudnya ya.
Kemudian kita lanjut, adik-adik. Nah, ini kenapa ada otak di tengah-tengahnya? Karena semua perputaran ini bekerja dengan prinsip-prinsip algoritma. Apa yang kita beri makan, itu yang keluar. Apa yang kita promosikan kepada otak, itu yang jadinya. Jadi, ya, ya. Apa yang rangsangan apa yang diterima oleh dendrit, oleh sel-sel otak kita, itu yang bekerja sebagai respon nantinya. Ya, nah ini otak ini bekerja logis. Kalau kita lihat dalam YouTube banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang neuroscience, adik-adik tolong ya. Tolong sempat-sempatkan belajar neuroscience dari sekarang, karena itu adalah ilmu tentang otak yang alamiah dan ilmiah dan benar. Ya, banyak orang memberikan penjelasan-penjelasan tentang otak tapi tidak alamiah, tidak ilmiah. Ya, ada beberapa diistilah-istilahkan oleh orang di luar sana tapi secara anatomi tidak ditemukan itu ilmu apa itu namanya itu. Ya, sekarang sudah sangat detail. Makanya selami neuroscience, ketemu nanti itu. Kenapa saya menciptakan alat-alat olah sikap, saya menciptakan objek-objek sikap. Itu tujuannya untuk dipromosikan supaya itu nanti yang jadinya. Ya, sambil contoh, kalau adik berjuang selama masa perkuliahan bukan karena ibu atau bapak, Anda nanti akan menjadi seperti itu. Dengan kata lain, kalau Anda jadikan seseorang lain yang menjadi pemicu energi supermu, ya, kamu tidak akan berbakti kepada orang tua. Itu pasti. Nah, dari otak yang cerdas, dari otak yang sehat, dari otak yang mendapatkan asupan-asupan ilmu pengetahuan yang kredibel, lah makanya lahir Mahakarya Gemilang. Ya, ingat saya menyebut Mahakarya Gemilang sebagai pengganti istilah summa cum laude. Predikat terbaik yang adik-adik harus camkan, tancapkan dalam kepala mulai hari ini dan seterusnya. Dengan begitu nanti akan tumbuh karakter-karakter yang menunjang. Akan tumbuh karakter-karakter yang menunjang. Ya. Oke. Terus, nah, ini saya sudah jelaskan tadi. OT apa kira-kira? Masih ingat? Ya, kita diskusi apa OT? Orang tua. Jangan ada orang lain yang melebihi istimewanya. Semua orang istimewa. Tapi tentunya buat seorang anak, ya, sumber pemicu energinya. Ya. Siapapun kita sekarang yang merasih, termasuk juga para dosen sekalian, itu sekarang kalau masih sebagai anak, nah itu tentu saja harus orang tua yang dijadikan. Nah, okay. ST, arta apa tadi teh? Artinya ST segitiga terlupakan. Jangan lupakan ada segitiga buat segitiga individu, keluarga dan kampusmu. Ya, dengan begitu kamu akan mendapat energi super. Terus ME, ya, harus menjadi ikhlas. Dengan begitu nanti sel-sel otak kita bekerja dengan ya asupan-asupan oksigen, energi darah yang memadai. Karena dia bisa bekerja dengan benar, ya. Neurotransmitternya berproses dengan benar. Ya. Kemudian KF, kekuatan fokus. Kekuatan fokus. Enggak ada lagi fokus yang lain, ya, selain kita menuntaskan perjalanan menuju summa cum laude. Benang merah. Jangan timbul masalah baru kita sadar, baru kita menangis. Itu namanya tidak ada benang merah. Ya, BP blueprint. Dari sekarang ukirlah masa depan. Kalau sekarang sebagai bidan, memproyeksikan diri sebagai bidan, kemudian muter, tiba-tiba ada di persimpangan, jadi seseorang yang lain dia. Nah, itu namanya tidak punya blueprint yang benar, sehingga masa depannya juga nggak jelas. Ini yang kita sebut dengan alat intervensi. Ya, nah, alat intervensi. Ya, ini yang kita sebut dengan alat intervensi yang menghasilkan. Ya, ini kita sebut dengan saya sebutnya dengan tagline ya. Adik-adik harus selalu ingat ini ya. Manakala sikap berada pada tempatnya, maka sukses sejati datang secara alami. Ulang-ulang terus. Manakala sikap berada pada tempatnya, maka sukses sejati datang secara alami.
Kalau penempatan sikapnya nggak benar adik-adik, kamu tidak akan bisa menempatkan sikap pada tempatnya. Sehingga perjalananmu akan banyak ganjalan, halangan, rintangan nantinya. Sukses sejatimu tidak akan pernah terjadi. Dan kamu bahkan tidak akan pernah sukses. Ini kata-kata kunci. Mana kalau sikap berada pada tempatnya, cintai kampusmu, ya, cintai bidangmu, itu namanya sikap pada tempatnya. Maka sukses sejati akan datang secara alami. Akan banyak uluran-uluran tangan kemudahan-kemudahan nanti yang kita dapatkan. Mana kalau sikap kita sudah benar. Ya, sikap yang benar tadi, ingat ya, sikap yang benar tadi menghasilkan karakter-karakter yang berkualitas ya. Careness, good leadership, ya. Kemudian apa tadi itu? Apa tadi good leadership? Ya. Dan ya. Oke, lanjut. Terus, nah. Ini tadi ya, sikap pada tempatnya, berada pada angka 10. Ini akan menjadikan kita memiliki sikap totalitas. Ya. Kalau orang sudah bersikap total, semuanya akan terjadi secara alami. Karena tidak perlu lagi cari muka untuk dapat nilai baik. Nah ini ya, saya juga pernah kuliah dulu adik-adik. Saya juga pernah kuliah. Ya, beberapa yang tidak benar sikapnya dalam perkuliahan itu macam-macam tuh. Nah, orang tidak perlu orang pintar untuk nyari pintar. Nggak perlu, karena semuanya berjalan secara logika. Kita ini orang akademis ya, kita ini orang kampus ya. Otaknya bekerja secara prinsip-prinsip algoritma. Kemudian tidak perlu manipulasi untuk promosi, tidak perlu jalan pintas untuk sukses. Ini kita hilangkan. Ya. Nah, ini. Kemudian sukses sejati datang secara alami. Terbangunnya sistem otomatisasi kegiatan dalam belajar mengajar sesuai dengan standar tuntutan akademis untuk dapat predikat summa cum laude. Kalau sikapnya sudah benar. Ya. Nah, oke. Okay. Terus kemudian tujuan perkuliahan itu sebetulnya adalah summa cum laude atau dalam bahasa saya namanya mahakarya gemilang. Jadi hipnotislah pasar kerja adik-adik. Hanya dengan summa cum laude. Enggak pakai cara-cara lain, hipnotislah. Jadi saya mengharapkan adik-adik pintar menghipnotis hanya dalam satu cara, yaitu kredibilitas kualitas super yang kita miliki dalam satu bidang tertentu. Jangan pakai hipnotis-hipnotis untuk keperluan lain. Artinya membuat orang terpesona, membuat orang betul-betul terkagum-kagum dengan tuntasnya kita menguasai sebuah ilmu, sebuah bidang. Itu yang saya maksud dengan menghipnotis. Seperti kita melihat orang bernyanyi di depan, di atas panggung, kita jadi merasa sangat-sangat terbawa. Nah, itu namanya hipnotis. Ya. Oke, adik-adik. Materi ini sebetulnya panjang. Saya sangat berterima kasih. Berharap silakan ini ada punya WA. Ya, silakan. Seadanya waktu nanti akan saya jawab pertanyaan di dalam dan di luar ini. Ini nomor WA saya. Kemudian jangan lupa juga, saya sudah punya YouTube yang membuat saya bisa mencurahkan pikiran saya tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi saya itu olah sikap. Ya. Dan kemudian nanti saya juga akan sampai pada sebuah diskusi apakah kita perlu mengambil paket mentoring atau tidak. Karena paket mentoring ini memang saya tawarkan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Rektor kalau masih ada bersama kita, Bapak Pembina Yayasan, Dekan, Bapak Dekan, dan dosen-dosen sekalian, inilah materi yang bisa kita sampaikan dalam waktu yang sangat singkat ini. Sebenarnya saya jujur saja butuh 16 jam. 16 jam. Ini terlalu singkat dan terlalu saya padat-padatkan. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa seperti bicara sendiri selama ini. Itulah Pak, dengan segala keterbatasan yang ada karena kita memang lagi sedang pandemi ya Pak ya. Iya. Jadi kita harus menatap layar rupanya Pak. Berbeda rasanya Pak, biasa bicara dengan orang ramai,
Ketika berhadapan dengan layar laptop. Terasa bedanya ya Pak ya. Saya juga gitu Pak. Maka kita harus membiasakan diri dengan new normal ini. New normal ini betul Pak. Yang ya, normal itu. Semoga doa kita bersama pandemi coronavirus COVID-19 ini segera berakhir. Jadi kita semua bisa ketemu dan bertatap muka bersama ya Pak. Iya, iya. Ya. Oh iya, ya, sebelum lupa salam, sampaikan salam saya sama Bapak Rektor. Bapak ya, ya. Insya Allah kapan-kapan saya ada waktu bertamu bersama. Iya, Bapak Rektor juga sedang di sini juga. Lagi memperhatikan juga Pak. Oke, terima kasih Pak Rektor. Kita beliau salam balik Pak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Pak. Ya, boleh. Untuk di acara-acara selanjutnya. Baiklah. Adik-adik, kita mari kita buka diskusi ya, Pak ya. Ya, silakan kalau ada waktu. Iya, silakan. Mungkin dari panitia ada yang sudah di-share, sudah disaring pertanyaannya yang didapat atau kita bacakan aja yang di kolom komentar. Oke. Mungkin kita ada pertanyaan di kolom chat, Pak. Mungkin kita jawab kita bacakan dulu Pak yang di kolom chat dulu yang di pertanyaan ini. Sebentar Pak, saya pesan dulu. Berinovasi itu agak tertutup. Iya, iya. Ini saya sudah baca ini. Oh iya, ini Pak yang pertanyaan dari Fitri Alisa Anggreni ya Pak ya. Bertanya bagaimana cara kita bisa melihat seorang yang berinovatif jika seorang itu agak tertutup, agak introvert kayaknya Pak. Silakan Pak mungkin bisa di ini dulu Pak di. Iya iya iya. Mbak Fitri ya, ini dosen atau mahasiswa? Mahasiswa, mana Fitri Alisa? Coba Fitri Alisa Anggreni silakan dibuka videonya. Iya iya. Fitri Alisa. Masih bergabung bersama kita. Iya, iya, iya. Oke, okay. Iya enggak apa-apa. Mbak Fitri ya, Mbak Fitri ya. Halo Fitri ya. Halo. Oh, iya, Fitri. Mana Fitrianya nih? Fitri ya, Alisa. Silakan dibuka mikrofonnya. Halo Fitri ya. Halo, Pak. Iya, ya, silakan, silakan. Itu silakan. Cantik ya. Mbak Fitri ya. Jadi, bagaimana cara kita bisa melihat seseorang yang berinovatif jika seseorang itu agak introvert. Ngapain melihat orang, Dek? Orang itu agak tertutup pribadi. Iya, ngapain lihat orang? Kita ini siapanya? Lihat diri sendiri saja dulu yang lebih penting ya. Jangan menjadi orang yang introvert. Ya, kalau kita posisinya sebagai dosen, nah kita perlu tahu bagaimana kita melihat seseorang ini berinovatif sementara dia introvert. Gitu ya. Jadi ini kurang bagus pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus tuh mulainya dari saya, gitu loh. Ya, saya mesti bagaimana gitu loh. Nah, itu pertanyaan yang bagus. Jadi kalau kita mengomentari orang, melihat orang, "Lah, kita ini siapa?" gitu. Nah, tapi gambarannya begini. Orang inovatif atau tidak inovatif itu kelihatan dalam kesehariannya. Dalam bahasa tubuh saja bisa kelihatan. Bahasa tubuhnya bukan cuma yang melekat di tubuhnya ya. Alat-alat pelajarannya, tugas-tugas yang dia buat, ya kualitas-kualitas terobosan-terobosan yang dia lakukan, temuan-temuan yang selalu saja ada yang keluar dari ide-ide pikiran terdalamnya. Nah, itu kita sebut inovatif. Ya. Kalau sekalipun demikian, selagi dia introvert, dia tidak akan pernah menunjukkan ke kita kok. Ya, kecuali diminta oleh dosen. Mana kerjamu, mana tugasmu, ya? Apa hasil inovasimu selama ini? Gitu ya. Jadi gitu deh ya. Oke, ada pertanyaan lain? Baik, berarti saya rangkum sedikit, Pak. Berarti kita ya, itu semuanya harus mulai dari diri kita sendiri. Nah, iya dong, sayangnya gitu loh. Jadi mungkin kalau seandainya ada teman yang agak introvert atau seperti apa, mungkin kalau kita contohkan dari diri kita sendiri. Jadi setelah memberikan contoh tersebut, teman-teman akan bergerak gitu untuk lebih terbuka dan berinovasi. Gitu. Ya Pak ya. Begitu. Ini ada. Silakan siapa lagi? Silakan raise hand dulu. Raise hand dulu. Nanti Bapak akan. Saya lanjut di sini, masih terbaca oleh saya. Oh, ada lagi ya Pak ya? Iya. Kalau ada kedua orang tua emang tidak memperdulikan anaknya disebabkan oleh pilih kasih. Sehingga membuat anak depresi. Jadi, dikatakan yang pertama OT, apakah olah sikap anak tersebut bisa terbentuk? Terima kasih.
Ya, ya, ya. Kembali lagi. Nah, ya. Irsannya mana nih? Nah, Irsan, ya. Irsan, silakan buka kamera dan apa namanya? Ya, ya. Mikrofonnya. Ya, kita ya. Biar lihat dulu. Sudah, ya. Pak. Okay. Sudah, Pak. Sudah, oh, sudah ya. Ya. Silakan, silakan. Ya, ya. Sudah, Pak. Irsan, ya. Irsan, Irsan. Ya, Pak. Dimulai dari dirimu sendiri. Lebih baik kamu yang melihat dirimu kepada orang tua dibenerin daripada kamu daripada memikirkan orang tuamu melihat kamu. Ya, karena orang tua itu sudah terbentuk dari masa lalu, mudah-mudahan dengan sikap-sikapmu yang baik orang tuamu katakanlah dalam tanda kutip bisa insyaf begitulah kira-kira, bisa memperbaiki dirinya. Makanya kita sadar dulu bahwa cinta kita kepada orang tua tidak ada kompromi. Artinya begini, cinta kita kepada orang tua itu 100%. Ya, bahwa orang tua cinta kepada kita itu urusannya orang tua. Jadi harus terima orang tua apa adanya dan perbaikilah orang tua dengan cara-cara yang indah, yang santun, yang baik. Ya. Yang bisa kamu lakukan. Gitu. Tentunya dengan menjadi anak-anak yang santun lah, yang beretika lah begitu. Ya. Jadi terlalu jauh kalau kita memikirkan orang tua. Ya, jadi sikapmu kepada orang tuamu saja yang benar. Bahwa apapun mereka, siapapun mereka, bagaimanapun kadar mereka, saya tetap cinta mereka, orang tua saya 100%. Supaya energi supermu dapat. Ya, ya Pak. Kalau kamu mengharapkan orang tuamu begini-begini kepadamu, nah harapanmu itu bisa saja kecewa karena orang tua pun ya adik-adik ya, itu lebih dominan. Ini banyak-banyak. Kita pemahaman kita tentang otak itu banyak bermasalah. Kita lebih banyak sebetulnya reaksi amigdala yang bersifat respon, yang bersifat emosional sebetulnya. Ya, hipokampusnya itu kebanyakan kosong, tidak berisi, sehingga lebih dominan emosinya. Nah, kalau hipokampusnya berisi dengan pengetahuan-pengetahuan tentang parenting yang baik, tentang keimanan, tentang bla 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 segala macam, jadi emosinya itu bisa distabilkan, otak PFC-nya bisa bekerja. Otak PFC-nya yang saya sebut otak yang menentukan yang salah dan yang benar itu bisa bekerja dengan baik. Kalau dominan amigdala tidak akan bisa. Nah, dengan teman-teman bagian kesehatan nih saya senang nih kita bisa berdiskusi tentang neuroscience. Ya, ada pertanyaan lanjutan mungkin? Ayo. Terima kasih ya, Pak. Iya, di sana ya. Nanti kontak ya di WA juga boleh kan? Ya, ikuti juga ya, Pak. Ya, YouTube segala macam silakan terserah nanti mau diikuti. Ada pertanyaan lain ya? Saya Yulia Karunia Nauli, mahasiswa S1 Farmasi ingin bertanya, Pak, apa yang harus saya lakukan jika ada salah satu dari roda cermin yang tidak terpenuhi, Pak tetapi mau berjuang agar tetap bisa sukses di masa depan. Siklus tadi ada ya, siklus tadi. Prakondisi, promotif, kuratif, preventif, dan rehabilitatif itu. Ya, ikuti siklus tadi. Itu nanti bisa secara otomatis alami memperbaiki roda cerminnya tadi. Ya, kan kita tidak bisa hanya mencari ilmu tanpa prakondisi. Itu kasar kita kepada tubuh kita. Ya, sementara kita belum membuat otak kita layak pakai, ya bagaimana kita akan belajar begitu. Makanya dimulai dari prakondisi. Ikuti tadi itu deh ya. Ya, sudah terjawab itu, prakondisi. Kalau saya sebutnya siklus salah sikap itu saya silakan praprokur prere prakondisi, prapro promotif, kuratif, preventif dan rehabilitatif. Praprokur prere. Yuk, pertanyaan lain saya lihat mana dulu? Institut ada bertanya ya, selamat siang. Saya Yasita Elizabeth dari S1 Kebidanan, mohon izin bertanya. Sikap yang harus saya terhadap mengalami preventif godaan di dalam masa perkuliahan. Ya, energi super ya. Harus dipromosikan terus OT ya. Ya, akan banyak dari kiri kanan dari teman-teman ya, godaan-godaan. Kalau ada yang lebih penting daripada mamamu, kamu anak durhaka. Anak durhaka itu tempatnya adalah tidak di apa namanya
akan selalu dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan. Jadi preventif godaan-godaan dalam masa perkuliahan itu harus diatasi dengan energi super. Energi super ini ada 6 objek tadi, adik-adik. Ya, OT, ST, MI, bla 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 bla. Sampai BP. Jadi jangan ada yang merusak masa depanmu, mengganggu masa depanmu dengan hanya kesenangan sesaat. Dengan hanya janji-janji janji-janji semu. Ya, dengan katakanlah harapan-harapan yang ya seperti angin sorga lah begitu. Ibumu lebih utama. Bahagiakan dia, selalu menggelantung dengan dia, selalu dekat dengan dia. Lihat matanya setiap hari, sinar matanya, berdoa untukmu supaya kamu belajar dengan benar. Nah, itu transfer energinya dapat. Ya, kalau misalnya berjauhan, ya telepon, ya video call, ya WA. Jadi tetap kontak batinnya dengan orang tuanya. Begitu kontak batinnya lepas, energi supermu nggak dapat. Kamu akan terjerumus dalam pergaulan-pergaulan yang nggak benar dan godaan-godaan yang nggak penting. Lanjut. Yo, Mas moderator ini kita sampai jam berapa? Untuk sesi tanya jawab masih sampai lebih kurang sih sampai jam 12, Pak. Boleh. Kalau di absen. Nah, silakan adik-adik. Kalau seandainya ngetik ribet, Pak, ngetik mau buka mic langsung sama buka video, tapi silakan raise hand dulu biar Bapak tahu siapa yang mau buka. Nah, ini kayaknya ngomong nih, Pak, bareng gitu kan, konsultasi bareng gitu. Silakan. Ini ada yang raise hand, Pak, atas nama Muhammad Kaikal. Silakan Muhammad Kaikal. Halo. Kaikal, silakan dibuka. Video dan sudah, Pak, mikrofonnya. Ya, oh, silakan kita langsung saja Kaikal. Silakan Kaikal. Baiklah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam Haikal, Muhammad Haikal. Perkenalkan, Pak, nama saya Muhammad Haikal, prodi D3 keperawatan. Sebelumnya kan, Pak, tadi Bapak katakan kita harus memiliki 5 poin di dalam produk tersebut. Jika kita sudah memiliki 5 poin dan sudah terpenuhi, masih juga ada masalah, Pak. Apakah ada poin lain selain 5 poin tersebut, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Poin yang 5 tadi minimal deh ya, minimal. Kalau ada yang lain artinya memperkuat itu enggak apa-apa, malah makin kokoh itu jari-jarinya makin banyak ya, makin bertenaga itu jalannya itu ya. Tapi minimal 5 itu tidak boleh kurang satu pun, kondisinya mesti bulat seimbang ya. Pertanyaan terjawab. Yang lain? Eka. Maaf, Pak, kalau boleh tahu poin yang dari 5 tersebut apa ya, Pak, kalau boleh tahu? Oh, spiritual. Spiritual. Kesehatan, keuangan, keluarga, dan sosial. Ayo. Saya ulang lagi. Spiritual. Ya, bagaimana ibadahmu setiap hari? Bagaimana sholatmu? Bagaimana puasamu? Ya, bagaimana puasamu? Kemudian, bagaimana kamu menjalani hari-hari, misalnya berlibur? Bagaimana kamu merefreshkan diri supaya ya, Haikal lagi menulis. Nah, kemudian ada kesehatan, keuangan, keluarga dan sosial. Semakin bulat itu baru dia bisa menggelinding, Haikal ya. Kalau ini tidak menggelinding, nah dia enggak. Sangat mengganggu. Ini sudah kita buktikan ya. Ada pertanyaan di chatting saya lihat. Saya Natalia Sianturi dari Prodi 1 Kebidanan ingin bertanya hal-hal apa saja yang perlu saya kembangkan sebagai bentuk pengembangan diri, Pak? Sikap dulu, ya, Natalia, sikap dulu ya, dibenahin dulu sikapmu terhadap kampus, terhadap
jurusanmu, jurusanmu kebidanan, kalau kamu tidak mencintainya 100% alias skalanya tidak berada di angka 10, selama itu juga kamu berada dalam ruang kebimbangan. Ini akan menghambat perjalananmu mengembangkan diri. Mengembangkan diri ini butuh proses kan ya, membutuhkan karakter-karakter yang mendukung kan ya, dan membutuhkan uluran tangan sistem yang mendukung di kampus. Ya, dengan sistem-sistem SKS per semester, kemudian terus kemudian ada penulisan skripsi apa segala macam, itu sistem yang mengatur nanti. Tapi semuanya berawal dari sikapmu terhadap apa nih? Kebidanan. Kalau kamu menganggap bidan itu tidak dalam skala 10, berbahaya. Pertanyaan terjawab. Baik, Pak. Ada yang raise hand lagi, Pak. Dari mahasiswa D3 Keperawatan atas nama Rifki Fona. Silakan Rifki Fona dibuka videonya dan dibuka mikrofonnya, di unmute. Silakan. Halo, Rifki Halo. Fona. Kalau ada yang bertanya, banyak yang bertanya, berarti ini dagangan laris. Betul, Pak. Iya, silakan Rifki Fona. Rifki Fona dibuka. Mana Rifki? Rifki. Mana Rifki? Iya. Mana Rifki? Rifki masih bersama kita. Irfan Saputra sudah. Ayo Rifki. Oke. Kita bacain dulu aja, Pak, yang ada pertanyaan di channel YouTube, Pak. Oh, channel YouTube ada ya. Oke. Okay. Pagi, Pak, katanya. Perkenalkan nama saya Atasi Rian Druru. Rian Druru. Program studi D3 Keperawatan. Saya ingin bertanya bagaimana cara kita membangkitkan motivasi baru ketika roda 2S dan 3K yang kita miliki terganggu, Pak. Terima kasih. Kalau adik masih bicara motivasi, adik berharap aktifnya amigdala, pusat emosi. Ayo. Kalau emosi terus yang kita urusin, nanti kita emosional, ya. Otak rasionalnya nggak kepake, tuh nggak fungsi itu. Ya, makanya amigdala tadi mesti diimbangi dengan pengetahuan-pengetahuan yang mendukung, yang memadai, yang nanti akan terekam dalam hipokampus. Ya. Nah, setelah hipokampus bisa menyeimbangi pola respon daripada amigdala tadi, baru nanti otak PFC bisa menentukan langkah-langkah memperbaiki spiritual, kesehatan, keuangan, keluarga dan sosial tadi. Ya, makanya saya sebut dengan energi super. Karena energi super ini menyentuh langsung nanti kepada sel-sel saraf, ya, sel-sel saraf. Jadi kita tidak bicara respon-respon amigdala saja tidak, tapi betul-betul kita organ otak tadi secara optimal yang kita aktifkan. Yo, jadi kalau bicara motivasi masih bicara amigdala. Amigdala itu emosional saja. Orang emosional tidak bisa berpikir rasional. Yuk. Ya, Pak, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Ya, lanjut yang lain, adik-adik yang lain. Silakan adik-adik yang mau bertanya, ini kesempatan jarang sekali loh kita ketemu sama Bapak pemateri kita lagi, apalagi di bidang pembentukan karakter. Karena nanti adik-adik justru di dunia kerja ini adik-adik akan menghadapi dunia yang sebenarnya. Ya, dunia sebenarnya. Ya kan, Pak? Betul sekali kan, Pak? Karena tanpa nanti kontrol, dunia, kan? Dunia bekerja itu akan lebih keras ya, dibandingkan pada saat kita sedang kuliah. Saat ini adik-adik mungkin pemikirannya, mindsetnya belajar, kuliah, pergi ke kampus, lepas kuliah, pergi main. Nah, pada saat di dunia kerja nanti adik-adik akan menghadapi yang namanya tuntutan-tuntutan dalam pekerjaan. Ini bagi adik-adik yang akan tamat, Pak. Karena di sini kita di sini ada mahasiswa baru, ada mahasiswa tingkat 2 yang sedang di tengah semester, ada juga yang mahasiswa tingkat akhir, Pak. Jadi bagaimana sih biar bisa merefresh, ya silakan adik-adik mungkin yang terkendala bagaimana sih, Pak, membangkitkan motivasi saya untuk
menyelesaikan karya tulis akhir, skripsi, ya, karena ya, ini memang banyak terkendala juga nih Pak, anak-anak tingkat akhir nih kadang-kadang ya, awalnya semangat Pak, sempro Pak, seminar proposal, ujung-ujung melentum Pak di seminar hasil Pak. Ya, saya jawab ya. Pertama, ya kan, pertama untuk yang sedang melaksanakan tugas akhir terkendala segala macam, itu solusinya energi super. Energi super awalnya dari orang tua. Lihat orang tuamu, pandang orang tuamu, karena terasa energinya. Ada transfer of energy. Ya, kalau itu kamu tidak dapatkan, kamu akan muter-muter sampai ke keliling dunia tuh, sampai waktumu habis. Ya, nah, jadi itu dulu. Makanya saya sebut energi super. Energi super ini tidak tergantikan. Kalau tergantikan berarti kamu durhaka. Berarti kamu tidak benar jadi orang. Anak apa kita ini gitu loh. Nah, makanya saya mulai dengan energi super. Itu bahkan ratusan tahun orang tua kita sudah mati pun tetap energinya dapat sampai sekarang. Kalau kita bicara energi super, selesaikanlah tugasmu dan berinovasilah demi kecintaanmu kepada bidangmu. Saya sangat sedih mendengar ternyata kita baru sekarang ketemu dengan orang-orang yang perkuliahannya udah jalan. Harusnya ini kepada orang-orang yang kuliahnya akan launching. Makanya beruntunglah yang mulai memasuki perkuliahan. Yang sudah berjalan, kontak juga saya nanti ya. Kita akan terus silaturahmi. Bagi yang terkendala dengan skripsi apa segala macam, kita bisa sharing lah. Ya, bagaimana meningkatkan motivasi. Motivasi kita ganti dengan energi super. Karena ini yang memberikan solusi tuntas. Ayo. Silakan ya, lanjut yang lain. Ya, silakan adik-adik. Ya, Pak. Nah, ada mau nanya lah. Silakan, Atta. Kalau ada yang mau ditanya. Atta Rizian. Ya Pak, perkenalkan nama saya Atta Sirian dulu. Saya kembali bertanya lagi Pak dari Prodi D3 Keperawatan Tingkat Akhir. Yang mau saya tanyakan Pak, akhir-akhir ini seperti yang Bapak bicarakan barusan, kita telah memiliki motivasi super. Contohnya dari misalnya kita memiliki motivasi memandang keluarga ataupun dari orang tua kita. Jadi kita tahu pada akhir-akhir ini atau dalam keadaan ini, semua motivasi yang kita miliki selama ini bisa runtuh seketika dengan keadaan yang sedang melanda bumi saat ini, contohnya dengan COVID-19 ini, Pak. Iya. Khususnya bagi kami mahasiswa yang ingin menyelesaikan program akhir, kami selalu berpikiran kelak setelah tamat kuliah ini ngapain, pengen bekerja, tapi pekerjaan apa dengan keadaan yang kayak gini, banyak yang membatasi gitu Pak, lowongan-lowongan kerja. Jadi kami memiliki pola pikir yang nggak masuk akal gitu Pak, atau bisa dikatakan kadang penuh dengan kekhawatiran gitu Pak. Jadi bagaimana cara mengatasinya Pak? Terima kasih Pak. Durun. Luar biasa sekali pertanyaannya Pak. Iya. Kasih aplaus dulu Pak. Dulu pertanyaan ini kekhawatiranmu ya itu dirasakan oleh seluruh pemimpin dunia saat ini. Itu sama. Artinya empatimu jalan ya. Yang kedua saya ingin tanggapi, tidak ada motivasi super. Yang ada hanyalah energi super. Kalau masih bicara motivasi, dia datang, pergi, hilang, timbul, turun, naik, kadang ada, kadang tidak. Itu motivasi. Dipancing dulu dengan sejumlah uang, satu karung, baru dia mati-matian gitu loh. Nah, itu motivasi. Ya, dipancing dengan jabatan apa segala macam, baru. Itu respon amigdala kita sebut. Ya, kita ingin keseluruhan organ otak kita bekerja. Makanya saya ciptakan energi super, ya. Sekarang dulu coba lihat orang tua. Dalam situasi bagaimanapun orang tuamu sekarang tetap berdoa. Dalam situasi saat ini pun orang tuamu tetap berdoa. Dan kamu juga harus merespon itu. Ya, pertama jaga kesehatan, yang kedua tetap optimis, yang ketiga do what you can do, ya. Lakukan apa yang kamu bisa lakukan supaya hari-harimu setiap hari tetap produktif.
Ya, pandemi ini bukan urusan kita aja. Pandemi ini urusan semua orang di seluruh dunia saat ini. Mereka sedang berombak-ambing mencari solusi. Ya, jadi berdoalah, tetap berdoa supaya nanti ada solusi, apakah itu bentuknya vaksin atau apa begitu. Ya, sehingga hidup tetap berjalan. Jadi dengan energi super ya. Energi super itu abadi, tidak tergantikan, tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dihapus. Bagaimana kamu bisa menghapus wajah orang tua dari kepalamu? Nggak bisa. Jadi kalau orang tua memberdoa, kamu juga balik berdoa. Jadi kita tetap berenergi gitu loh. Nah, gitu. Nah, bahwa kemudian setelah kita selesai kuliah, kemudian industri apa segala macam, mari berpikir step by step dengan rasional. Ya, kalau kita dihantui oleh kegamangan, itu respon amigdalamu, Dek. Ya, rasa takutmu muncul karena amigdalamu bekerja. Makanya temuilah mentor. Nah, temuilah mentor, dapatkan mentor orang-orang berkualitas di sekelilingmu yang bisa diajak tukar pikiran sehingga hipokampusmu berisi dengan pengetahuan-pengetahuan yang berbobot, bermutu, yang kredibel. Dengan begitu nanti kamu bisa berpikir seimbang. Pakai otak PFC. Otak PFC, prefrontal cortex. Lihat tuh YouTube. Prefrontal cortex. Di situ baru kita berpikir analisis. Baru kita berpikir dengan langkah-langkah demi tahap yang benar gitu loh. Demikian dulu nanti kontak ya. Okay. Ya Pak, ya, terima ya, kasih ya, banyak Pak atas jawaban yang luar biasanya Pak. Terima kasih sama-sama dulu. Oke Pak, mungkin sambil nunggu nih pertanyaan nih Pak. Ada yang bertanya lagi nggak? Silakan adik-adik. Nah tadi kan dari mahasiswa tingkat akhir nih Pak. Permasalahan juga ada juga biasanya Pak dari mahasiswa-mahasiswa yang tengah-tengah tahun Pak. Jadi istilahnya dia baru masuk, udah masuk. Dia tahun-tahun ketiga sama tahun-tahun kedua Pak. Jadi istilahnya di pertengahan gitu Pak. Kadang-kadang mereka tuh ngerasa di mana titik jenuh itu timbul di situ. Ini mungkin saya rasa nih ada yang mau bertanya tapi malu Pak. Nah malu bertanya ini Pak. Apalagi di depan harus buka kamera, harus buka mikrofon. Saya rasa ada yang malu. Nah karena disitulah Pak titik-titik jenuh itu tumbuh Pak. Nah ada yang sampai saya pernah konsultasi sama saya, Pak saya nggak mau kuliah, saya mau nikah aja katanya. Ngerasa kuliah itu berat. Nah mungkin Pak bisa diberikan sedikit motivasi Pak bagi mahasiswa tingkat menengah ini Pak. Saya tidak memberikan motivasi, saya memberikan olah sikap. Ya, silakan Pak. Oke, juara dunia, perhatikan semua juara dunia, mereka punya mentor. Andaikan dari tahun-tahun awal adik-adik menemukan sosok mentor, itu sepanjang perkuliahan tuh bisa aman tuh, ada pendampingan tuh. Bisa jadi tuh. Jadi segala konflik-konflik batin, pemikiran-pemikiran liar yang nggak penting, itu bisa diatasi. Kenapa? Pada pertengahan kuliah kemudian muncul pemikiran-pemikiran yang negatif, yang mengganggu, yang menjurus kepada destruktif misalnya. Nah, ini sebetulnya karena dia tidak mendapatkan sosok mentor yang memang dia bisa percaya dan di matanya memang punya kredibilitas. Itu salah satunya itu. Ya. Nah, jadi karena apa? Kalau kita berpikir untuk menjadi juara dunia, siapa juara dunia yang tidak punya mentor? Ayo. Siapa juara dunia yang tidak punya mentor? Kalau kita bicara dunia, kita bicara superioritas dalam bidang kita sendiri. Kalau kita superior dalam bidang kita sendiri, kita juara dunia dalam bidang kita. Gitu maksudnya. Nah, jadi kepada adik-adik yang perkuliahannya di tengah perjalanan ini, energi super, ingat ya, wajah orang tuamu menunggu loh. Berharap loh. Kapan ini? Ya, belum jadi, kok malah nikah gitu. Duluan mana gitu lah. Belum tentu nikah menjadi hidupmu lebih baik. Ya kalau kamu dapat orang kaya raya, belum tentu dia mencintaimu. Ah, macam-macam. Pokoknya selesaikan kuliah dulu. Tuntaskan dulu kuliah dan jadilah manusia berkelas supaya kamu dapat orang-orang pasangan yang berkelas juga nantinya.
Luar biasa, Pak. Iya, luar biasa sekali, Pak. Mungkin adik-adik yang di tengah-tengah semester ini, mungkin yang sekarang mendengar juga bisa mendapatkan sedikit pencerahan juga. Jadi kembalilah kepada energi super tadi ya, Pak. Energi super, lihat wajah orang tuamu, lihat ibumu, lihat adik-adikmu. Mereka menunggu itu. Menunggu kapan? Kalau energi itu tidak kamu dapatkan, durhaka. Kamu salah. Kamu jadikan orang lain sebagai sumber semangat hidupmu, itu salah. Itu saya katakan sesat namanya. Bukankah kamu nanti sukses kemudian harus untuk orang tua, demi orang tua kan begitu? Bukan untuk orang lain. Orang lain nomor ke-10, nomor 20, nomor 200 mungkin. Yo. Jadi sering-seringlah duduk berduaan dengan orang tua, tatap bola matanya. Lihat keriput-keriput kulitnya ya, yang setiap hari makin keriput. Bukan makin segar kayak kamu loh, kamu masih muda. Ya makin berotot, orang tua makin lama-lama makin banyak gelambir-gelambirnya itu. Silakan, masih ada lanjut. Iya nih Pak, saya rasa juga nih juga masih ada juga nih kekhawatiran-kekhawatiran dari mahasiswa baru Pak. Iya. Gimana sih membentuk karakter menjadi mahasiswa baru yang nantinya akan menjadi sukses kedepannya dalam menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu dan juga nantinya akan menggapai cita-cita. Mungkin bisa diberikan sedikit arahan Pak. Saya punya kata kunci itu energi super, adik-adik ya, energi super. Ya, itulah yang bisa kamu jadikan sebagai penyemangat yang mengungkit energimu yang terdiam, yang tidur di dalam, bukan yang lain-lain gitulah. Jadi makanya mesti ada ulasan-ulasan mendalam tentang energi super dan objek-objek super. Ya, coba siapa yang menyimpan foto orang tua di dompetnya? Gak ada kan? Pacarnya paling. Nah, itu salah. Itu keliru. Itu enggak benar. Ya, jadi energi supernya enggak dapat. Nah, enggak heran kalau dalam perjalanannya nanti begitu ada masalah, sudahlah, enggak penting. Jadi banyak-banyak nanti yang harusnya dituntaskan menjadi tidak tuntas gara-gara energi supernya enggak dapat. Ya, energi super itu memastikan kita sukses dengan harga mati. Karena kita tidak akan mungkin mempertaruhkan hidup orang tua. Kita tidak akan mungkin bermain-main dengan kebahagiaan orang tua. Ayo. Ya, betul sekali, Pak. Jadi bagi yang masih ada orang tuanya, biasanya nelfon orang tua kadang sebulan sekali. Kadang-kadang cuman satu bulan dua kali, sekali, sering-sering lah nelfon sama orang tua. Paling-paling kalau enggak seminggu dua kali, tiga kali, tanyain gimana keadaannya. Ya, karena itu kembali kepada energi super itu tadi yang Bapak. Energi super. Itu luar biasa energi super. Saya sudah merasakan Pak dulu Pak energi super itu seperti apa. Karena saya juga dulu jadi mahasiswa sini juga dulu. Alumni sini Pak dulu. Iya. Kalau alumni harus jadi role model. Ah, itu yang berat Pak. Tidak ada berat kalau kita bicara pakai energi super. Iya, betul sekali. Makanya itu Pak, saya masih sering Pak nelfon orang tua tuh kadang-kadang seminggu dua kali, tiga kali gitu kan. Jadi lebih intens lah komunikasi dengan orang tua itu. Karena nanti akan terasa setiap kata-katanya, setiap ucapannya itu mengandung makna tersendiri. Ada doa-doanya tersendiri untuk kita. Jadi walaupun ketika itu mungkin orang tua kita ada mungkin apa misalnya kita punya masalah dengan orang tua. Itu kembali lagi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak pemateri kita tadi, bahwasannya intinya kita baik dulu sama orang tua kita. Baik. Urusan kita dengan orang tua kita baik aja dulu. Nah nanti bagaimana nanti antara orang tua dengan kita, pelan-pelan nanti orang tua akan diberikan kekuatan, akan diberikan kemudahan. Allah juga akan melunakkan hati yang keras. Nah, pelan-pelan juga akan merasa baik. Oh, ternyata selama ini anak kita sebenarnya baik, mungkin cara didik kita yang agak sedikit keras. Intinya sih, kita baik dulu.
Iya, iya. Ya. Okay. Jadi kalau kita sudah baik, ya, ya. Bisa. Ada yang terima kasih. Oke, okay. sebentar. Saya ada sesuatu yang silakan, saya ingin sampaikan kepada yang perkuliahnya sudah di tengah dan yang hampir selesai. Ya, ingatlah pasar kerja membutuhkan kualitas. Pasar kerja membutuhkan kualitas. Bukan hanya selembar ijazah. Mereka butuhkan kualitas. Dan kualitas itu harus melekat dalam sebuah tampilan sosok yang berkarakter. Yang berkarakter. Kalau kamu bidan, ya begini loh bidan itu loh. Bukan begitu. Nah, gitulah. Dalam setiap hari, dalam berbicara, dalam membawakan diri, dalam nanti kalau sudah ada interview, terasa itu karaktermu itu. Ya, ini bidan atau bidan-bidanan sih. Gitu loh. Nah, karena dalam situasi apapun, organisasi tetap butuh karyawan. Organisasi tetap butuh pekerja. Organisasi tetap butuh orang-orang yang tentu saja mendukung organisasi tadi. Gitu loh. Nah, jadilah orang-orang yang lebih istimewa daripada calon-calon yang lain. Yang mereka lihat itu adalah karakter tadi itu. Karakter. Jadi karakter benar-benar melekat di dalam dirimu sebagai sosok profesional itu nampak. Nah, jadi arjen ini buat adik-adik yang pertengahan kuliah ya dan seterusnya sudah yang sudah mau selesai itu benahin ini dulu supaya betul-betul nanti disambut oleh pasar kerja atau industri-industri yang relevan. Ya, jadi dari sekarang itu kurangin itu bisnis online itu mengganggu itu, kurangin dulu. Ya, tergoda untuk nyari duit, kemudian malah chattingan terus kemana-mana, jadi otak kita tidak produktif bekerja, terarah kepada pembentukan karakter sebagai profesional. Yuk. Betul sekali, Pak. Karena yang karakter kita itu adalah penilaian pertama kita nanti. Betul ya, ya Pak ya? Nah, akan dilihat bagaimana sih pas waktu interview kerja itu, ini bagi anak-anak yang udah mau tamat ya Pak ya. Nah, dan yang di pertengahan juga ya Pak ya, pada saat interview kerja itu nanti akan dilihat bagaimana sih karakternya, karena itu nanti akan jadi penilaian awal. Kadang-kadang orang suka menilai buku itu dari covernya, ya kan Pak, kebanyakan seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita menampilkan karakter kita yang baik di tengah pasar, istilahnya di tengah pasar pekerjaan kita, karena dengan adanya karakter kita yang baik, walaupun skill kita mungkin agak sedikit kurang, itu akan memperbaiki, ya kan, Pak? Dengan penilaian itu. Jalan ya. Oke, lanjut yang lain. Jadi intinya karakter itu harus memang dibentuklah dari saat ini, karena masa-masa ini adalah merupakan masa-masa transisi dari adik-adik dari masa-masa remaja bagi yang baru ya, Pak ya, menuju ke masa dewasa, ya begitu. Bagaimana panitia? Ada lagi pertanyaan? Kira-kira silakan. Oh iya, ada yang raise hand. Ya, yes, terima kasih panitia sudah mengingatkan. Ada lagi yang raise hand, Pak. Silakan dibuka videonya dan dibuka mikrofonnya, di unmute. Eka Putri Kusdianti dari program studi S1 Farmasi. Silakan, Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Pak. Saya Kak Putri Kusdianti dari Prodi S1 Farmasi. Nah, gini Pak, saya ingin bertanya. Kan salah satu mahasiswa sukses itu adalah salah satunya adalah mahasiswa cerdas. Nah, satu ciri-ciri mahasiswa cerdas itu adalah berpikir kreatif. Yang ingin saya tanyakan adalah Pak, faktor internal dan eksternal apa saja Pak yang mempengaruhi gagasan berpikir kreatif? Terima kasih. Iya, ini pertanyaan bagus, pertanyaan mahasiswa ini. Ya, pertanyaan mahasiswa ini bagus sekali. Adik-adik, berpikir kreatif melibatkan fungsi otak secara keseluruhan. Jadi makanya saya bilang tadi, kita tidak bisa hanya kreatif dengan berimajinasi kan ya. Ya, itu namanya amigdala, kembali respon, emosional. Ya, berpikir cerdas itu kalau otak PFC kita berfungsi dengan benar. Kita bisa menentukan salah benar, baik, buruk, menurut etika-etika standar-standar yang ada ditentukan. Kita tidak bisa mengatakan seseorang cerdas tapi tidak ada
patokannya, tidak ada standarnya. Ya, dia ngomong banyak bla 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 ini itu, tapi kita tidak bisa menentukan standarnya apa, ukurannya apa. Kalau mahasiswa itu kelihatan cerdasnya itu dari kemampuannya meraup nilai dari semester ke semester, itu mahasiswa cerdas. Karena ada ukurannya. Kalau tidak ada ukurannya, terus apa dasar kita mengatakan orang itu cerdas gitu loh. Nah, kemudian berpikir kreatif. Berpikir kreatif itu melibatkan kerja antara amigdala dan hipokampus. Jadi hipokampus yang terus diisi, 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 yang tadinya otak amigdalanya emosional, itu dia bisa menyeimbangi sehingga keputusan-keputusan terbaik oleh otak PFC bisa dihasilkan. Ya? Harus belajar neuroscience. Ya, saya bukan pakar neuroscience, tapi saya mendalami neuroscience. Karena saya tidak mau berpikir dengan cara yang salah. Ya, saya punya otak yang harus saya selami, saya pahami, saya gunakan sebaik-baiknya. Gitu loh. Karena banyak sekali orang hebat yang mengaku hebat di luar sana. Banyak. Ya, dan dia mengajarkan kita hal yang salah. Nah, kita nggak tahu. Kadang-kadang kita melihat, ya bukunya bagus, tampilannya bagus. Padahal buku yang bagus, cover yang indah, tujuannya untuk merespon, membuat apa amigdala kita bereaksi emosional. Setelah dibaca di dalam, aduh ternyata nggak seperti covernya. Halo Puja Setia. Ayo, ayo yang lain. Terima kasih, Pak. Terima kasih sama-sama, Eka. Kontak terus, Eka, ya. Baik, Pak. Iya, iya. Halo. Halo, suaranya belum kedengaran? Tuh, suaranya. Suaranya hilang, ya. Silakan yang mau bertanya, silakan raise hand. Ya, adik-adik, silakan yang ingin bertanya. Ya, jarang-jarang nih kita bisa dapat kesempatan ini berbagi pikiran, berbagi curhat lah ceritanya ya Pak ya. Curhat dan mencari solusi. Iya betul sekali. Ini berbicara dengan yang menghasilkan, istilahnya menghasilkan solusi. Beda dengan yang cerita-cerita lain ya Pak ya, karena hanya mendengarkan saja. Nah, disinilah tempatnya adik-adik. Nah, yuk silakan adik-adik. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Saya coba cek lagi. Saya coba cek di kolom YouTube. Ya. Tadi di awal kita partisipannya lebih dari 400. Sekarang jadi 309. Iya. Itu Pak, kayaknya biasanya masalah jaringan Pak kadang-kadang. Tapi semoga nanti bisa masuk lagi. Masuk lagi dan kemudian mereka paling tidak nonton YouTube-nya gitu loh. Iya, iya. Yep. Betul sekali Pak. Oke. Ayo. Nah, selain ini Pak, mungkin bisa di ini sedikit Pak. Selain dari apa namanya energi yang pertama itu Pak, energi primer yang pertama itu Pak. Kebanyakan nih mahasiswa kita nih berada dari mahasiswa perantauan Pak. Misalnya banyak jauh dari orang tua, banyak yang ngekos di Batam. Itu kira-kira selain dari energi dari orang tua, kira-kira apa lagi yang bisa membentengi karakter mereka, Pak? Agar tidak terjerembab dengan godaan-godaan selama ini, Pak. Karena banyak sekali, Pak, godaan-godaannya kalau udah di luar dari pengawasan orang tua itu sendiri, Pak. Berada di depan orang tua ataupun jauh dari orang tua, energinya sama. Sama ya. Orang tua masih hidup, orang tua sudah meninggal pun energinya sama. Karena yang meninggal itu adalah badannya, fisiknya. Ya, yang kembali ke asal. Kasih sayangnya, belayannya, sentuhan, nasihat, harapannya tidak pernah hilang. Makanya harus orang tua tetap ada dalam ingatan. Terus menerus melebihi yang lain. Doakan orang tuamu kepada Tuhanmu supaya diberi kesehatan bagi yang hidup. Bagi yang sudah meninggal, doakan supaya diberi kelapangan, diberi ketenangan, begitu loh.
Jadi mati itu hanya masalah apa namanya, kembalinya fisik ke asal begitu loh. Yang kasih sayang itu ada terus sampai ratusan tahun. Nggak bisa hilang. Jadi jangan anggap oh jauh dari orang tua terus energi supernya nggak dapet. Kamu orang durhaka begitu. Iya. Betul sekali, Pak. Ya, begitu ya. Kelanjutannya, kita kalau bicara orang tua, kita bicara segitiga terlupakan. Kita menjadi ikhlas. Dan 6 objek yang lain itu harus kita ulas. Supaya betul-betul menjadi sesuatu yang super. Begitu. Baik. Jadi energi orang tua itu memang tidak tergantikan sama sekali, adik-adik. Ya. Jangan sampai-sampai sedikit pun terlintas mencari pengganti energi lain selain energi orang tua. Salah, itu salah. Kalau ada energi yang lain yang lebih utama, itu sesat. Sesat, betul, Pak. Sesat. Oh, sesat. Iya, sesat. Karena kita disesatkan, kita tidak bermikir ke orang tua, malah yang lain dipikir. Itu namanya sesat. Iya. Kalau sudah sesat dari sananya, seterusnya akan terus sesat. Iya, betul sekali. Nah, karena semua orang sukses sejati itu berbakti kepada orang tua. Berasal dari orang tua. Enggak ada orang yang suksesnya sejati yang berbakti, yang tidak berbakti kepada orang tua, itu enggak ada itu. Coba cari di muka bumi ini ada orang suksesnya sejati, tapi dia tidak, apa kabar? Maling kundang paling. Dikutuk jadi batu, Pak. Iya, betul sekali, Pak. Jadi adik-adik, kalau seandainya ada energi-energi lain yang masuk, entahkah itu yang di luar dari itu, ingat, kembalilah kepada orang tua kita. Ingat ya, kembali. Apa tujuan kita pertama masuk di STIKES itu? Di institut. Ya, sekarang udah jadi institut, Pak. Saya sering kepreset. Ya. Apa tujuan adik-adik? Kembali kepada tujuan adik-adik yang pertama. Ya. Tujuan adik-adik pertama untuk meminjakkan kaki pertama kali ke kampus ini adalah untuk kuliah tepat waktu dan lulus tepat waktu. Jangan sampai jadi mahasiswa abadi, ya. Yang kemarin Bapak kasih gambar fotonya itu udah berjenggot itu. Ah iya, itu mahasiswa semester 12. Awalnya masuknya rapi, ganteng gitu kan, Pak. Tiba-tiba udah semester 12 gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Kasihan orang tuanya. Berapa lagi dana dan biaya yang orang tua mau keluarkan kalau adik-adik tidak lulus dengan tepat waktu. Nah, tanamkan dalam diri adik-adik semua, saya harus lulus tepat waktu. Nah, itu yang harus adik-adik tanamkan. Iya, untuk S1 4 tahun ditambah nurse atau profesi yang bidan, profesi bidan, kalau yang S1 keperawatan, profesi nurse 1 tahun. Totalnya adik-adik 5 tahun. Nah, untuk yang D3, 3 tahun sudah harus tamat. Ya. Jangan sampai ada godaan-godaan lain. Ingat, yang godaan-godaan itu cuma sesaat itu. Godaan-godaan semuanya. Jangan sampai tergoda adik-adik itu. Ya. Kalau godaan segala macam godaan, mengalahkan orang tuamu, kamu nggak benar. Nah, itu. Jangan sampai mengalahkan energi orang tua. Pandanglah adik-adik orang tua adik-adik. Lihatlah keriputnya. Masihkah adik-adik sempatkah orang tua adik-adik melihat adik-adik nanti lulus pakai toga? Itu yang adik-adik pikirkan. Masihkah sempat orang adik-adik itu memberikan, nih loh mak, pak, gaji pertamaku, yang pertama. Nah, iya. Masihkah ada juga yang kuliah tidak benar, mungkin polanya tidak benar, orang tuanya yang malah yang pakai toga. Kasihan. Iya. Anaknya entah di mana lagi. Iya, itulah. Nah, okay. Saya berharap ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti jualan saya sampai di sini. Siapa? Ada pertanyaan, ada seri Okta. Oh iya, ada yang raise hand, Pak. Ya, silakan seri Okta Lovia Putri ya dibuka kameranya dan juga mikrofonnya. Silakan. Makin seru aja, Pak. Dilihat dari namanya, terima kasih, Pak, telah memberi waktunya untuk saya bertanya. Saya Sherlock Talipia Putri dari S1 Farmasi.
tingkat 2 semester 3. Pak, saya mau bertanya, gimana menurut Bapak pilihan di antara good looking atau good attitude? Dan sekarang banyak di mana bahkan mencari pekerjaan pun harus good looking. Jikalaupun tidak ada, gimana ya, jikalaupun nggak good looking harus memiliki skill, salah satunya harus memiliki skill. Dan apa kabar yang hanya seseorang itu hanya memiliki good attitude? Gimana gimana menurut pendapat Bapak? Luar biasa. Mantap ini Pak pertanyaannya Pak. Silakan Pak. Ini pertanyaan bagus. Ini pertanyaan bagus yang hanya bisa dijawab oleh orang yang mengerti industri. Pertanyaan bagus ini tidak akan pernah terjawab oleh orang yang tidak mengerti industri ini. Bagaimana kita akan mengambil seseorang yang good looking, ya? Sementara attitude-nya jelek, ya nggak bisa. Nggak bisa. Bagaimana kita mengambil orang yang good looking, good attitude, tapi kemudian kompetensinya nggak jelas? Ya nggak bisa. Ya, bayangkan kita sebagai pengusaha. Kita sebagai pengusaha, kita butuh orang ini dengan kondisi dengan kriteria seperti ini untuk bisa menjalankan roda perusahaan. Itu yang dicari. Dan yang dicari itu enggak mungkin good looking tapi tidak good attitude, enggak mungkin. Bohong itu. Kemudian tidak kompeten misalnya, ya enggak mungkin. Emang pajangan apa itu perusahaan? Enggak. Perusahaan itu butuh manusia produktif yang terbentuk dari kampusnya, sejak dari kampusnya. Ya, sudah dari kampusnya terbentuk, terbangun. Ya, kalau sesudah mau cari kerja baru dibangun, dibuat-buat itu karakter, di apa namanya, dibentuk-bentuk, itu sudah agak terlambat ya. Karena otak kita itu perlu waktu untuk beradaptasi. Sel-sel otak itu perlu waktu beradaptasi. Sehingga Anda yang tadinya punya pola hidup yang begini, harus begini, ya nggak bisa. Makanya tahun pertama mesti dapat ini. Yang tahun-tahun yang sudah di pertengahan harus lebih kerja keras. Yang sudah mau selesai, segera menghubungi saya. Ya, tadi ada nomor ya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih, Shirley. Sama-sama. Di apa namanya, di dalam apa interview pekerjaan itu juga ada yang namanya wawancara. Itulah kelihatan ya Pak ya, bagaimana dia hanya good looking saja atau dia punya good attitude dan juga punya skill, disitulah tergambar semua ya Pak ya. Itu membaca, itu proses jual beli yang sebenarnya interview itu ya, apakah Anda ini layak diambil atau enggak gitu loh. Nah, kan nanti masuk sortir lagi itu. Nah, dari sekian banyak kandidat-kandidat terbaik kan disortir lagi gitu loh. Ya, betul sekali. Oh, ya, ada pertanyaan ini, ada Eka Putri mau bisa Putri Kusdianti Farmasi. Silakan, Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nah, pertanyaan kedua. Maaf, Pak, ingin bertanya lagi. Boleh. Jadi gini, Pak. Ini sebenarnya dari menurut pengalaman pribadi saya. Jadi sebelum saya masuk farmasi ini, saya itu sudah memilih kuliah atau tes di tempat yang lain. Nah, saya masuk farmasi ini karena disuruh oleh orang tua saya. Dan awalnya tuh saya sedih kan, karena orang tua tidak mau mendukung saya dengan pilihan jalan saya. Dan di situ saya, saya menerima itu. Mungkin ini jalan yang terbaik untuk saya. Nah, gimana Pak yang harus saya lakukan untuk menyemangati diri saya dan langkah apa saja agar saya bisa move on dari masalah ini? Terima kasih Pak. Ini yang saya sebut dengan resistensi tadi ya, ada ruang kebimbangan ya. Nah, itu mesti diselesaikan. Artinya di sini Shirley harus Eka mesti melakukan penempatan sikap dulu terlebih dahulu. Ini urgent. Ya, penempatan sikap artinya bahwa ini adalah jodoh saya yang ditentukan oleh orang tua saya. Posisi saya yang sekarang adalah menerima pilihan orang tua, begitu loh.
Jadi jangan lagi berdebat, jangan lagi mempertanyakan karena situasi sudah berjalan, perkuliahan sudah berjalan, begitu loh. Kalau kebimbangan ini tetap bertahan, nanti akan mengganggu fokus, konsentrasi, ketenangan, pemikiran, dan kepuasan batin juga nantinya dalam proses. Selesaikan dengan energi super. Lihat tadi itu ada konsep olah sikap, ada resistensi, penempatan sikap, dan energi super. Kan begitu ya. Nah, demi orang tuamu, bahagiakan dan yakinlah ini adalah pilihan terbaik orang tuamu buatnya kamu. Selesaikan. Karena kalau sudah itu kata orang tua, itu yang terbaik, itu sudah. Artinya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya. Kalau kita masih berpikir untuk mempertentangkan ini dan itu segala macam, selama itu resistensi akan tetap ada. Selama itu juga perjalanan akan terganggu. Jadi tidak adil sekarang angka 5 ya Eka. Eka kasih berapa angka tadi tuh? Saya pilih angka 9 sampai 10. Ah, 10. Ya boleh ada 9 ya. Harus 10. Uh-uh. Itu artinya dekat itu. Saya tadi membayangkan Eka di angka 5 itu karena ada resistensi dari diri sendiri. Ya? Oke. Yap. Terima kasih Pak jawabannya. Ya, begitu ya. Ya. Oke. Lagi Pak yang pertanyaan dari kolom chat kita dari Mardiah D3 Keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya Mardiah dari D3 Keperawatan tingkat akhir, Pak. Saya mohon izin bertanya, langkah yang seperti apa sebaiknya kita ambil ketika status ekonomi keluarga mewajibkan diri kita untuk memiliki usaha atau pekerjaan agar dapat membantu meringankan beban orang tua dalam membiayai perkuliahan yang sejalan dengan perkuliahan. Terima kasih, Pak, sebelumnya sudahnya. Silakan Mardiah dibuka kameranya dan juga mikrofonnya. Halo Mardia. Baik Pak, terima kasih sudah membacakan pertanyaan saya. Ya, silakan Pak Endri ya. Mardia. Ya Pak. 90% mahasiswa itu terkendala ekonomi. Ya, sebutlah UI, sebutlah UGM, sebutlah kampus-kampus lain. Saya rata-ratakan 90% terkendala ekonomi. Artinya yang 90% tadi, dia pasti melakukan bermacam-macam cara yang kreatif dan inovatif untuk bisa move on, untuk bisa menyelesaikan. Dan kemudian apabila misalnya satu kegiatan tadi tidak jauh menyimpang dari bidang perkuliahan, dia sangat beruntung. Ya, misalnya seorang mahasiswa jurusan kependidikan, dia mengajar di BIMEL misalnya, ya, bimbingan dan pelatihan misalnya, itu kan masih sangat relevan. Nah, itu juga memberi satu nilai tambah. Yang bermasalah ada pada saat bidang pekerjaannya tadi jauh berbeda dengan bidang yang dipelajarinya begitu. Nah, itu menjadikan konsentrasinya, fokusnya pecah. Tapi terlepas daripada itu semua, orang tua tetap saja nomor satu. Kuliah ini nomor dua jadinya. Bahagiakan dulu orang tuamu, insya Allah kuliahmu akan terselesaikan dengan baik. Dengan segala macam konsekuensi dan komprominya. Ya, misalnya IPK-nya agak-agak berkompromi. Masa penyelesaiannya agak-agak berkompromi. Itu menjadi sebuah konsekuensi dari keadaan yang kita harus terima dengan sebaik-baiknya. Begitu. Bagaimana, Mardia? Baik, Pak. Terima kasih telah menjawab, respon dengan baik pertanyaan saya. Ya. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Iya. Oke. Gimana adik-adik? Silakan, ada yang ingin bertanya? Ya. Iya.
Kita sudah menjelang waktu. Menjelang di penghujung ya, Pak ya. Sudah harus menunggu. Gimana, Pak? Ya. Ya. Masih ada yang ingin bertanya? Kira-kira silakan. Kalau seandainya memang sudah enggak ada, mungkin kita close aja enggak apa-apa ya, Pak ya. Saya ada statement penutup kali ya. Silakan Pak. Ya. Kepada kampus Institut Kesehatan Mitra Bunda, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa terus bersilaturahmi. Dan saya juga akan terus memberikan hal yang sama kalau dibutuhkan. Saya bahkan saking ingin membangun generasi muda menjadi manusia yang diterima industri secara mulus, saya membuat yang namanya YouTube supaya bisa memberikan penyeimbangan materi-materi yang ada di YouTube itu. Karena saya melihat banyak sekali materi-materi yang sebetulnya harus diwaspadai. Silakan adik-adik ikut semuanya YouTube channel Hendry Gemilang, ikut. Nggak ada satupun yang nggak boleh ikut. Supaya kita mendapatkan materi-materi yang berkualitas. Kemudian, adik-adik yang berkuliah. Berkuliah itu untuk masa depan kita. Masa depan kita itu sekarang bersama orang tua. Makanya energi orang tua sama energi kita itu masih sama. Masih nyambung. Ya, orang tua antusias, kita juga harus antusias. Begitu. Nah, kalau orang tua antusias kita tidak, atau kita tidak orang tua kita tidak orang tua antusias, ya nggak nyambung juga. Makanya selesaikan dengan penempatan sikap, ya haruslah sikap. Karakter itu menjadi sesuatu yang mutlak dibutuhkan oleh orang-orang yang profesional. Coba lihat bagaimana karakter tentara, bagaimana karakter polisi, bagaimana karakter orang-orang yang seniman segala macam. Mereka semuanya lahir dari dalam diri. Itu hasil proses pendidikan yang benar, berkesinambungan, bertahap, tertata di bawah bimbingan orang-orang yang memang kompeten membimbing kita. Saya takut sekali adik-adik ini banyak sekali yang mengikuti seminar-seminar di luar sana yang sebetulnya kredibilitasnya dipertanyakan. Itu merusak, memecah fokus. Kemudian kepada dosen-dosen, tentunya saya berterima kasih karena sudah terus memberikan materi. Saya berharap, berdoa juga kesehatan terus terjaga dan kualitas terus ditingkatkan tentunya, supaya generasi muda terus dapat. Kita bantu adik-adik ini mendapatkan summa cum laude. Harga diri kita sebagai pendidik salah satunya kalau kita mendapatkan anak-anak yang summa cum laude-nya banyak, bukan satu atau dua saja. Oke. Nah, demikian saja. Salam saya sama Pak Rektor, sama Pak Ketua Pembina, dan Rektor atau dosen-dosen yang lain. Mudah-mudahan terus bersilaturahmi. Saya ucapkan terima kasih. Silakan ditutup, Mas Moderator. Saya belum tahu nih, Mas Moderator namanya siapa nih? Oh iya, nama saya Hidayat, Pak. Hidayat, Pak. Nah, oke, Hidayat. Ya, nanti kontak terus. Mari. Iya, Pak. Terima kasih kepada Bapak Hendry Gemilang yang telah memberikan materi yang luar biasa sekali ya, tentang character building dengan tema Kindness Good Leadership, Professional and Innovative. Semoga dengan pemberian materi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan juga bisa membentuk character building yang lebih baik kepada seluruh mahasiswa dari Institut Kesehatan Mitra Bunda. Baiklah, terima kasih yang banyak kepada Bapak telah memberikan materi pada pagi menjelang siang ini, Pak. Telah hadir di tengah-tengah kita di Zoom meeting maupun yang berada di YouTube Institut Kesehatan Mitra Bunda. Ya, terima kasih juga kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi yang telah mengikuti ya, adik-adik ya. Semoga dengan materi ini adik-adik juga dapat membina karakter building dari adik-adik semua menjadi karakter yang lebih baik lagi. Amin, Pak. Ya. Dengan berakhirnya sesi diskusi dan tanya jawab tadi, maka berakhirlah juga acara karakter building kita pada siang hari ini. Ya.
Maka dari itu, saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala salah dan hilap. Namun sebelum saya tutup, saya akan mengutip sedikit, Pak. Ada kata mutiara yang saya ciptakan sendiri, Pak. Jadi, mungkin ini juga berguna untuk adik-adik juga. Percayalah, di setiap kita merasa beruntung, pada saat itu ada doa orang tua kita yang dikabulkan oleh Tuhan. Jadi jangan pernah lupa, jangan pernah menduakan orang tua kita. Apa-apa semuanya kembali kepada orang tua kita kembali. Dan percayalah pada saat itu tuh kita ngerasa beruntung, alhamdulillah ya dapat ini atau ada sesuatu yang inilah gitu kan, selamat kita atau gimana, pada saat itu ada doa orang tua yang dikabulkan oleh Tuhan pada saat itu. Jadi jangan pernah berhenti untuk selalu berkomunikasi dengan orang tua, eratkan komunikasi adik-adik dengan orang tua, ya, yang biasa nelpon sebulan sekali, teleponlah seminggu sekali, ya, sering-sering dengar suara orang tua. Bayangkanlah, sempatkah kita membahagiakan orang tua kita? Sempatkah orang tua kita melihat kita menggunakan baju toga? Sempatkah orang tua merasakan gaji yang pertama kali kita berikan oleh orang tua? Itu saja pesan-pesan dari saya. Ya, Pak. Ya, betul kan, Pak? Iya, luar biasa sekali. Terima kasih kepada Pak Henry sebagai pemateri kita. Terima kasih juga pada seluruh partisipan, adik-adik yang berada di ruangan Zoom dan di ruangan YouTube. Maka dari itu, saya sebagai host, mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Henry kalau mau ini enggak apa-apa, Pak, sudah boleh live. Ya, saya live ya, izin ya. Ya, silakan, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Semoga ketemu nanti di tahun depan kembali, Pak, acaranya, Pak. Iya, Pak. Ya.